Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada semua penonton yang bersama-sama dengan kita dalam rancangan Minda Cemerlang. Apa yang menarik, malam ini topik yang kita akan kupas adalah berkenaan dengan pengurusan pengurusan tekanan. Betul tak Cikgu Zam? Betul. Dan alhamdulillah malam ini sangat-sangat menarik kerana saya tidak saya bukan berkeseorangan kerana saya ditemani bersama Cikgu Zam dan juga tetamu istimewa kita. Siapa ya Cikgu Zam yang bersama kita malam ini? Kita ada tetamu yang jauh sebenarnya. Kira macam kita jemput daripada utara, datang kita bawa ke Johor. Ya, betul. Dan hari ini, Cikgu Zam, apa yang menarik hari ini, saya pasti ada di kalangan penonton kita. Kalau untuk makluman Cikgu Zam dan juga Encik Ashraf, bersama-sama kita sekarang sudah ada 56 orang yang sedang menonton secara live program kita pada malam ini. Kita rasa sangat beruntung dan sangat bersyukur kerana Encik Ashraf dapat bersama-sama kita untuk berkongsi pelbagai tips yang sangat berguna untuk kita menguruskan tekanan yang kita sama-sama sedang hadapi sekarang ini. Jadi Cikgu Zam, saya rasa ramai yang sangat teruja pada malam ni untuk sama-sama membantu diri dia dan juga orang sekeliling dia untuk menguruskan tekanan pada malam ni. Betul tak Cikgu Zam? Betul. Sebab lagipun kita program ini memang khas untuk yang mana kalau sebelum ni kita pernah ada pengurusan emosi, dah macam mana kita belajar untuk menguruskan emosi, kali ini kita bawa khas Cik Ashraf lagi sekali untuk terangkan bagaimana kita nak uruskan tekanan. Ya, betul. Alright. Sebelum kita pergi jauh kan Cikgu Zam, boleh tak saya perkenalkan sedikitlah latar belakang siapa tetamu jemputan kita pada malam ni? Boleh ya? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Okey, kepada penonton semua, okey, yang mana yang masih belum masuk lagi, kalau lihat kan mungkin ada kawan-kawan bagi anak-anak murid, yang mana kawan-kawan dia belum lagi ada dekat live chat tu, panggil dia, bagi dia masuk dan tengok ramai-ramai. Kalau dalam keluarga tu, mak, ayah, adik, kakak, semua, abang, pakcik, panggil semua untuk menonton. Kerana malam ini bukan malam yang biasa-biasa. Kerana malam ini bersama-sama dengan kita dalam rancangan Minda Cemerlang adalah Encik Muhammad Azharul Ashraf bin Abdul Jalil, yang mana beliau merupakan terapis cara kerja di Hospital Kampar Perak. Dan untuk makluman semua, Encik Ashraf kita ni merupakan orang Jati Tapah Perak. Untuk makluman semua kan, kita pun semua memang baru mendapat makluman bahawasanya kita PKP ni dilanjutkan lagi ya Cik Uzam. Betul. Jadi kalau sebelum ni pun waktu PKP yang sebelum ni semua dah memang ramai orang tertekan sebenarnya. Jadi bila kita mendapat perkhabaran yang bahawasanya PKP ni dia sambung lagi, ya Allah, jadi benda tu satu tamparan yang sangat hebat untuk semua lapisan masyarakat. Betul tak Cik Ashraf? Betul. Jadi jangan risau, kita semua malam ini berkumpul bukan sahaja untuk diri kita. Bahkan kita ambil ilmu malam ini yang kita akan dapat daripada Encik Ashraf malam ini untuk keluarga kita dan orang sekeliling kita. Jadi kepada yang mana-mana ahli keluarga dia belum semua lagi menonton live kita, cepat-cepat panggil dia. Semua orang kena tengok dan kena dengar sama-sama pada malam ini walaupun anda bukan di kalangan orang yang tertekan. Betul tak Cikgu Zam? Betul. Walaupun anda tak tekan, tapi anda mungkin boleh mengawal keluarga anda, rakan-rakan anda dan siapa di sekeliling anda yang tertekan. Betul. Dan apa yang menarik kan Cikgu Zam malam ni, Encik Ashraf bukan sahaja berkongsi kepada kita bagaimana cara untuk kita kenal anak kita, anak murid kita ataupun orang sekeliling kita ni stres. Bahkan kita juga boleh mengenal pasti kita ni dah di tahap mana. Kita ni sebenarnya okey ke KO sebenarnya kan Cikgu Zam, Encik Ashraf? Betul. Kan. Okey, tapi saya rasa dah ramai tu tak sabar nak dengar perkongsian daripada Cik Ashraf. Tapi sebelum itu, saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya kepada penonton kita yang daripada kalangan anak-anak didik semua, untuk anak-anak memberikan komen yang murni-murni supaya kita menjaga adab kita sepanjang dalam majlis ilmu. Kalau boleh, gunakan profil yang baik, yang sopan dan komen yang murni-murni saja. Sebab apa? Malam ni siapa yang duk komen apa-apa tu, duduk sembang-sembang kawan dia luar topik kita, kita minta Cikgu Zam ban dia terus. Tak boleh dah, tidak ada maaf bagimu lagi kan Cikgu Zam. Betul. Dan untuk
pengetahuan semua, link e-sijil kita akan berikan di hujung rancangan nanti. Dan malam ni kita buat kelainan sikit, yang mana waktu nak mengisi link tersebut, semua penonton dikehendaki pastikan login dahulu akaun Google dan masukkan email MOE. Jadi sekiranya anda klik nanti di hujung siaran, bila nak klik tu tak dapat, bermaksud mungkin anda belum login lagi Google account. Jadi pastikan login dulu Google account dan gunakan email MOE untuk membuat pengisian link e-sijil nanti. Okay? Alright. Okay, Cikgu Zam, rasanya kita punya Encik Ashraf pun memang dah tak sabar. Nak memulakan. Dan kita lihat di live kita pun sudah ada lebih kurang hampir 100 orang. Yang dah yang sedang bersemangat-semangat ni, berkobar-kobar ni nak dengar apa perkongsian daripada Encik Ashraf pada malam ini. Okay, jadi mungkin Cikgu Zam, kita nak mulakan dengan apa dulu untuk permulaan ni? Okay, saya rasa macam mungkin kita patut kenalkan kita punya tetamu pada malam ni sebab kita bawa jauh, walaupun mungkin yang pertama dulu mungkin ada yang dah kenal, mungkin saya rasa mungkin ramai lagi yang belum kenal. Jadi apa kata kita minta Encik Ashraf perkenalkan diri dulu. Okay, terima kasih Ustazah Sharifah dengan Encik Guzam. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah sebab sudi jemput saya sebagai penceramah lah untuk kongsi satu topik yang saya rasa macam benda ni semua orang kena tahu. Even kita tak ada stres pun, tapi kita perlu tahu sebab mungkin bila kita tak ada stres, kita boleh gunakan ilmu ni untuk kita bantu orang lain yang kita tahu dia ada stres, kan? Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Azharul Ashraf. Saya merupakan seorang terapis secara kerja ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai occupational therapist. Setakat ni saya dah bekerja di salah sebuah hospital kerajaan dah hampir 7 tahun, lebih kurang 7 tahun lah. Saya banyak terlibat dengan pengendalian kes-kes seperti psikiatrik, kanak-kanak dan juga dewasa. Mungkin berdasarkan pengalaman tu saya boleh kongsilah sikit-sikit berkaitan dengan pengurusan tekanan ni. Alright, kita sebut sedikit latar belakang Encik Ashraf kita. Jadi kita hari ni bukan, kita tak salah pilih lah tetamu hari ni. Sebab apa? Beliau merupakan pakar dan memang dunia beliau dalam bidang sekretaris kanak-kanak. Jadi pada malam ini ibu-ibu, ayah-ayah dan juga guru-guru wajib dengar. Sebab malam ni kita banyak nak kupas tentang stres di kalangan anak murid dan juga anak-anak. Betul tak Cikgu Zam? Betul. Okay. Jadi saya kira mungkin Cik Ashraf ada slide ya nak berkongsi dengan kita sama-sama pada malam ni. Saya ada slide. Alright. Okey, kita sama-sama ya. Okey, dipersilakan Cik Ashraf. Okey, saya ada share slide tapi untuk malam ni kita je santai-santai je lah. Tujuan saya bagi slide ni untuk kita lebih nampak apa itu stres dan macam mana kita nak atasi lah, supaya saya tak nak nampak macam cakap kosong. At least kita ada nampak benda tu. So insyaAllah nanti kita boleh aplikasikan lah. Okay, biasanya kita selalu sebut kita stres, saya stres, tertekan. Tapi kita tahu tak apa itu stres ataupun apa itu tekanan. Kita biasa cakap tapi kita tak tahu pun apa benda sebenarnya tu, kan. Macam mana level dia, apa dia punya simptom-simptom. So malam ni kita akan tengok, kita akan kupas lebih lanjut apa itu stres. Okay, secara generalnya lah, stres ni ataupun tekanan ni definasikan sebagai satu tindak balas kepada fizikal, mental dan juga emosi ke atas situasi yang mengganggu keadaan stabil individu. Stres juga merupakan respon individu terhadap tekanan kepada psikologikal dan juga tingkah laku. Okay, kat sini stres ni merupakan satu tindak balas lah bila kita ada satu-satu tekanan ataupun satu-satu peristiwa yang kita rasa macam kita susah nak handle, kita susah nak terima. So benda tu akan mengganggulah kita punya kesihatan fizikal, mental dan juga emosi kita. Daripada tekanan tu, dia akan mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita bertingkah laku dan juga cara kita berfikirlah. Okay. Seterusnya. Okay, stres ataupun tekanan, ia juga boleh berlaku dari segi emosi dan juga fizikal. Nanti kita akan kupas lebih lanjut macam mana dia boleh mengganggu kita punya emosi. So kalau dari segi emosi tu dia punya simptom-simptom dia macam mana, dari segi fizikal dia punya simptom tu macam mana. Okay, perkara yang sering berlaku kepada manusia yang normal, maksudnya semua orang cenderung untuk
mengalami tekanan ni. Semua orang ada possibility untuk mengalami tekanan dan ia merupakan cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Maksudnya kita pergi mana pun, kita buat apa pun, kemungkinan tekanan tu mesti akan ada. Macam senang kata kita nak lari tu, tak dapat lah. Kita stres dengan manusia ni tak boleh dipisahkan, tapi benda tu dapat diatasi dengan cara yang macam mana kita nak atasi benda tu. Kalau kita tahu macam mana nak atasi, insyaAllah benda tu tak ada, tak mempengaruhi sangatlah diri kita. Okay, ia berlaku akibat perubahan luaran ataupun dalaman yang melebihi kemampuan kita. Okay, yang macam kita tahu nanti saya akan tunjukkanlah apa faktor-faktor luaran, apa faktor dalaman yang menyebabkan kita berlaku stres dan kenapa daripada faktor-faktor tu dia boleh menyebabkan kita menjadi stres. Stresnya. Okay. Tahu tak, stres ni sebenarnya dia ada dua jenis. Biasanya kita biasa kita tahu stres dia, tapi kita tak tahu apa jenis stres tu. Stres tu ada kategori apa. So dekat sini kita dapat tengok stres ni ada dua jenis lah. Yang pertama eustress dan yang kedua distress. Biasanya eustress ni kita panggil stres baik. Ada ke stres baik kan? So apa itu stres baik? Stres baik ataupun stres positif yang boleh bertindak sebagai motivasi diri kepada individu untuk menerima stres dengan hati yang terbuka. Okey, kat sini saya nak menunjukkan bahawa eustress ni ataupun stres yang baik ni ia dapat meningkatkan kita punya ketahanan diri, penyesuaian diri dan meningkatkan kemahiran untuk mengatasi sesuatu tekanan tu. Contohnya, bila kita cakap eustress ni ataupun stres baik ni, seseorang tu dapat kenaikan pangkat. Contohnya, okay, bila kita naik pangkat, dia sesuatu benda yang baik. Tapi pada masa yang sama, kita akan mengalami tekanan. Tekanan sebab apa? Bila kita naik pangkat, kita akan pegang macam-macam jawatan. Kita akan dapat banyak-banyak tugasan. So dekat situ akan berlakunya stres. Tapi dengan orang kata apa, dengan cara kita bertindak tu ataupun cara kita mengatasi tu, ia boleh menjadi satu kemahiran untuk meningkatkan diri. So kita, bila kita ada beban kerja ataupun tugasan-tugasan yang diberikan, kita boleh handle benda tu. Benda tu menjadi stres yang baik lah. Benda tu dikatakan sebagai stres yang baik sebab dengan adanya kenaikan pangkat tu, kita akan dapat tekanan. So daripada tekanan tu kita pandai uruskan, kemudian dia menjadi satu batu lonjakan untuk kita pergi ke lebih depan lah. Okay, stres pula, distress, dia merupakan stres yang sering berulang-ulang menyebabkan masalah mental dan masalah kesihatan yang lain. Contohnya, distress ni kita nak cakap benda-benda yang negatif lah. Contohnya macam sebagai seorang pelajar, dia rasa benda macam pembelajaran atas talian ataupun kita panggil PDPR ni, dia macam mana nak cakap, sebabkan tekanan dari segi networking ataupun line tak ada. So benda jaringan internet, jaringan internet tak cukup lah. Lepas tu mungkin handphone tak support Ranti sistem tu ke, kan. So benda tu menjadi tekanan kepada dia dan cikgu akan bagi lagi tugasan, cikgu akan ada lagi adakan lagi kelas secara online. So dia tak dapat nak join benda tu. So benda tu akan jadi distress dekat dia sebab benda tu dah berulang-ulang sampai satu masa dia dah rasa macam okay, malaslah nak join, malaslah nak buat sebab dia, sebabkan orang kata faktor-faktor yang lain tu. Okay. Okay, kita ni perlu ke stres? Stres ni perlu ke ataupun kita mesti elakkan? Okay, sebenarnya stres ni dia perlu dalam membantu kita untuk mencapai matlamat. Macam saya kata tadi, bila kita ada satu tekanan, tapi bila kita pandai mengatasi tekanan tu, dia akan menjadi satu matlamat yang baik. Dia akan menjadi batu loncatan untuk kita lebih ke hadapan. Okay, contohnya, saya bagi contoh pelajar lah kan, sebab mungkin dekat dalam ni banyak kita punya penonton ni mungkin ramai pelajar. Okay, pelajar bila waktu-waktu nak peperiksaan,
cikgu akan bagi latih tobi, ujian itu, ujian ini untuk kita meningkatkan lagi kemahiran kita ataupun pengetahuan kita lah ataupun para pelajar tu. Tapi dari kita yang melihat ia dari segi ataupun sudut yang negatif, kita akan cakap cikgu ni tak habis-habis nak bagi tugasan, cikgu ni tak habis-habis nak bagi ujian, latih tobi. Benda yang sebelum ni pun tak settle lagi. Tapi sebenarnya kalau untuk pelajar-pelajar yang dia pandai manage tekanan tu ataupun tugasan-tugasan yang diberikan oleh cikgu tu, dia akan menjadi satu peluang kepada para pelajar tu untuk lebih ke hadapan. Maksudnya bila dia bila cikgu bagi latih tobi, bagi ujian, dia akan belajar lagi, dia akan practice, keep practice. So bila tibanya waktu peperiksaan, benda tu dah jadi macam satu kesenangan buat dia. Sebab dia dah biasa buat benda tu kan. So dekat situlah maksudnya dari apa beban-beban yang dia dapat tu, dia cuba atasi, dia cuba bahagikan, dia cuba aturkan mengikut keperluan. So benda tu boleh diatasi dan dia pun tak rasa benda tu macam satu beban yang teruk. Bermakna kan Cik Ashraf, bila kita sebut tentang stres ni, sama ada stres tu boleh jadi distress ataupun eustress, bergantung kepada bagaimana cara kita menerima tekanan tadi. Betul tak Cik Ashraf? Ya, betul-betul. Sebab macam mana kita nak differentkan benda, nak bezakan benda tu sama ada stres yang baik ataupun stres yang tidak baik yang ataupun stres negatif, dia bergantung pada cara kita menerima benda tu. Kalau contohnya macam tadilah saya kata, bila kita dapat sesuatu benda tu ataupun tugasan tu ataupun jawatan tu, tapi kita rasa benda tu macam susah nak handle, kita rasa macam benda tu satu beban yang sangat teruk, so benda tu akan jadi distress lah untuk dia. Distress. Tapi kalau kalau untuk orang yang macam saya bagi contoh pelajar tadi, dia dapat tugasan banyak, latih tubi banyak, ujian banyak-banyak, bila dia cuba atasi, dia cuba menerima benda tu, cuba bahagikan mengikut keperluan, so benda tu akan menjadi stres yang baik untuk dia, sebab dia tahu benda ni akan bantu dia nanti untuk sesi peperiksaan nanti. So macam tu lah. Dan dia juga bergantung kepada keupayaan untuk berhadapan dengan stres di tempat kerja, rumah ataupun sekolah. Macam tadi yang Ustazah cakap, dia bergantung pada kemampuan kita lah. So bila kita rasa benda tu kita di luar kemampuan kita, kemungkinan ia akan menjadi benda ataupun tekanan yang negatif. Ataupun kita panggil distress. Macam tu. Jelas ke? Ataupun laju sangat ke saya explain? Kalau boleh, laju, boleh. Nak minta saya repeat boleh je. InsyaAllah. Sambil-sambil Encik Ashraf beri penerangan, sekiranya penonton ada soalan boleh boleh tulis dekat bahagian live chat. Kita akan kemukakan soalan tu kepada Encik Ashraf sambil-sambil Encik Ashraf buat pengisian tu. Ya, yeah, betul. Kalau ada apa-apa soalan yang tuan-tuan, puan-puan ataupun adik-adik yang nak tahu ke, boleh je tanya, letak dekat chat box, nanti saya try untuk explain lah. Okay. So bila kita kata kita stres, kita tahu tak apa penyebab dia? Punca-punca stres ataupun kita panggil stressor. Ataupun kita just cakap je. Kita rasa diri kita ni macam selesa, happy, tapi kita kata saya stres, saya tertekan. Logik tak benda tu? So kat sini kalau kita kata kita stres, cuba kita tengok balik apa benda-benda yang trigger kita ataupun benda-benda yang menjadikan kita jadi tertekan, menjadikan kita stres. So kat situ kita kena, bila kita dah tahu punca tu, baru senang kita nak atasi kita punya masalah tu ataupun kita punya tekanan tu. So dekat sini bila kita kata faktor penyebab stres, dia boleh dikategorikan kepada dua bahagian lah, iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. So dekat sini saya akan explain dari segi faktor dalaman lah, apa faktor dalaman yang menyebabkan kita menjadi stres. Okay, yang pertama dari segi biological. Biological ni dia lebih kepada macam sistem badan kita. Kita akan jadi stres bila kita tak sihat, kita dapat tahu kita ada penyakit. Lepas tu tak cukup rehat, tak cukup tidur. So benda ni akan menjadi beban ataupun tekanan pada diri kita. Satu lagi, dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni, kebanyakan yang mereka yang pernah dijangkiti
COVID-19 mungkin akan rasa tertekan. Sebab bila kita dijangkiti COVID-19, dia akan menjadi stigma daripada penduduk-penduduk sekitar. Dia akan menjadi satu ketakutan kepada diri kita dan juga orang-orang lain. So benda tu akan menjadi tekanan lah. So dari segi penderian negatif pula, seseorang yang bersifat pesimis ataupun senang kata pesimis ni orang yang suka berfikir benda-benda yang negatif je. Benda tu tak berlaku lagi tapi dia dah fikir benda yang negatif. Contohnya, kita nak buat sesuatu ni tapi kita duk fikir, contoh bila cikgu bagi tugasan dekat para pelajar, lepas tu pelajar nak buat tapi pelajar yang ada pemikiran pesimis ni, dia akan cakap, kalau saya buat benda ni mesti cikgu bagi markah kosong, mesti cikgu akan kata jawapan saya salah, padahal benda tu tak berlaku lagi kan. So maksudnya benda-benda macam tu akan membuatkan dia jadi lagi stres sebab benda tu tak berlaku pun tapi dia duk berfikir benda yang negatif padahal benda tu tak berlaku. So yang seterusnya adalah analisis berlebihan. So analisis berlebihan ni bermaksud seseorang yang suka berfikir di luar kotak. Maksudnya actually bagus kalau kita berfikir di luar kotak, tapi bila kita terlebih berfikir pasal satu benda tu ataupun kita panggil overthinking, benda tu pun boleh menjadi stres untuk kita. So yang seterusnya adalah perangkap minda, lebih kepada kita punya pemikiran juga. So pemikiran kita ni sangat rigid. Rigid ni maksudnya benda yang tak boleh diubah. Kalau kita dah kata A, A lah kita kena buat. Kalau kita kata B, B lah. Maksudnya benda yang tak boleh ubah. So kita akan jadi tertekan. Contohnya kita dah biasa cara macam ni tapi orang tegur kita cakap, adik awak kena buat macam ni, awak kena buat macam tu. Tapi kita tak boleh nak, kita rasa benda tu macam, saya dah biasa buat benda macam ni, kenapa saya nak kena ikut tu? So kita rasa benda tu tak boleh dan tak perlu diubah. So benda tu akan menjadi tertekan dekat kita sebabkan orang lain mendesak kita untuk berbuat di luar benda yang kita biasa lakukan. So yang seterusnya adalah harapan tak realistik. Maksudnya kat sini kita suka berfikir ataupun meletakkan harapan yang di luar kemampuan kita. Contohnya, saya bagi contoh student lagi lah contohnya, bila nak exam, kita tahu kita tak berapa nak boleh capai subjek tu untuk skor yang paling tinggi. Contohnya subjek yang paling susah tapi kita target dia, saya nak A dekat subjek ni, saya confirm dapat A. Tapi kita rasa dari segi apa, kita cakap bila kita buat ujian, kita buat latih 2B, kita tak mencapai benda tu, tak mencapai tahap tu. Dan kita tahu kemampuan kita tu setakat mana. So bila kita rasa kita meletakkan harapan yang terlalu tinggi dan kita kata benda tu tak realistik, susah nak dicapai, benda tu akan menjadi tekanan buat kita. Kalau kita kata kita nak benda tu tapi kita tahu kemampuan kita dari segi mungkin kewangan, dari segi knowledge kita, tapi benda tu tak dapat dicapai pun, so benda tu akan membuat kita jadi lagi tertekan lah. And then kita akan jadi lagi tertekan bila kita jenis suka menguruskan sesuatu tu secara bersendirian. Maksudnya kita nak buat satu tugasan tu, kita tak nak pun bantuan daripada orang lain. Tapi kita sebenarnya tak boleh pun nak selesaikan benda tu seorang-seorang. Tapi mungkin sebab kita tak percaya dekat orang tu ke, so kita cuba untuk buat seorang-seorang, end up kita akan jadi stres sebab benda tu tak dapat diselesaikan dengan baik. Okay. Jelas ke? Okay, jelas. Betul ni, jelas. Okay. Nampaknya di live chat kita kan, Cik Ashraf, ramai dah mula bertanya. Dia tanya macam mana cara nak atasi stres. Saya kira dah ramai yang tak sabar nak ke tajuk seterusnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, penonton, anak-anak semua, sabar dulu kerana Cik Ashraf akan berkongsi tentang sebab-sebab dulu. Sebab-sebab dulu. Sebab bila stres tu kita kena tahu punca dulu kan, Cik Ashraf. Lepas kita dah tahu punca tu, senang kita nak selesaikan dan uruskan stres tu. Kita tak boleh nak terus jump kepada cara penyelesaian sebab kita tak tahu apa punca dia. Sepatutnya
Kalau kita nak tahu sesuatu penyelesaian tu, kita kena tahu, kena siasat dulu apa punca dia, baru kita selesaikan. Betul tak? Okay. Betul. Next. Okay, faktor luaran pula. Okay, tadi faktor dalaman lebih kepada diri kita sendiri. Dan faktor luaran ni dia terbagi ke beberapa bahagian lah. Contohnya persekitaran. Contohnya dari segi persekitaran ni mungkin pencahayaan, bunyi bising, pengendaraan tertutup, warna. Okey, dekat sini kita dah biasa dengan sistem bekerja dari rumah, sistem pembelajaran PDPR tu, pembelajaran dari rumah. Pembelajaran di rumah. So benda ni mungkin bila dekat rumah tu, mungkin lah adik-adik student kita ni ada adik-adik yang lagi kecil, yang 2-3 tahun, yang kita tak fokus dekat kelas yang cikgu bagi ni, tapi adik-adik tu buat bising-bising and kita tak boleh nak fokus. So benda tu akan menjadi tertekan dekat kita. Ataupun satu lagi mungkin bila kita nak buat sesuatu tugasan tu, kita nak menulis, tapi bilik kita punya pencahayaan tu tak terang. Mungkin tiba-tiba blackout, tak ada elektrik. So benda tu akan buat kita jadi tertekan. Betul tak? Saya rasa yang ni paling banyak Cik Ashraf, faktor ni. Yeah. Sebab sebab kalau di sekolah kan, murid-murid ni dia duduk dalam kelas, dia ada kawan-kawan dia, dia dah biasa dengan okey ni meja dia, ini kelas dia. Tapi bila dalam PDPR, nak tak nak murid-murid dia terpaksa untuk belajar dalam situasi yang mungkin dia tak selesa. Mungkin tengah-tengah belajar tiba-tiba mak dia, abang angkat kain kejap, contoh kan. Jadi mungkin benda-benda tu menyebabkan murid ni rasa macam stres, macam tu kan. Betul-betul. Lagi satu mungkin saya nak tambah dekat persekitaran fizikal ni, dia lebih macam kita cakap kedudukan ataupun workstation kita tu, tempat-tempat meja ataupun kedudukan kita nak buat, nak join kelas tu. Macam mana sama ada kita duduk dekat lantai ke, kita duduk dekat luar ke, dekat atas sofa ke. Tapi mungkin benda-benda macam tu menyebabkan kita jadi tak selesa. So dia akan menyebabkan kita jadi stres. Tertekan, duduk tak kena, duduk dekat meja tak kena, macam tu. So dekat situ pun kita kena tengok juga. Banyak faktor lagi sebenarnya dari segi fizikal ni. Mungkin okey, Cik Ashraf ada bersama kita? Mungkin ada sedikit gangguan online di situ. Betul. Okey, tak apa. Jangan risau. Itu biasa. Ini juga salah satu faktor boleh menyebabkan kita stres. Tapi kita jangan stres. Kita ambil dia sebagai tekanan yang positif. Betul tak, Cikgu Sam? Betul. Kita ambil sebagai stres yang positif. Sebab apa? Sebab kita nak belajar malam ni tentang pengurusan stres. Okay, sebab kalau kita lihat tadi, Encik Ashraf berkongsi kepada kita faktor. Kalau tadi faktor dalaman, ini faktor luaran pula. Sebab penting, kadang-kadang kita nak selesaikan, nak nguruskan tekanan tu, kita kadang tak pegang pada puncanya. Betul tak, Cikgu Zam? Betul. Kadang-kadang PDPR tu sendiri mungkin kurang efektif. Mungkin kadang-kadang faktor sebab mungkin anak-anak ni dia nak belajar atas meja. Contohnya sebab meja je. Kalau dia dapat meja dia tu, selesai masalah. Contoh kan, Cikgu Zam? Itu yang paling mudah lah. Maksudnya kita nampak. Maksudnya kalau macam kat rumah sekarang pun, kadang-kadang dia belajar kat bawah, tiba-tiba macam tak selesa nak naik kat atas. Itu pun boleh menjadikan stres. Daripada duduk kat bawah, duduk kat kerusi, lepas tu duduk kat meja. Jadi itu pun akan menjadi gangguan lah kepada murid-murid untuk belajar PDPR. Betul. Sebab tu kadang-kadang kan Cikgu Zam, saya perasan ada di kalangan anak-anak kita ni, bila kita buat kelas kadang-kadang nampak kenapa macam dia dia tak ceria. Dia memang murid yang ceria. Tiba-tiba dia nampak macam tak ceria. Jadi kat situ yang kita nak kena cari apa punca menyebabkan ada tekanan dekat situ. Ya, Cik Ashraf? Cik Ashraf maaf, sudah ada bersama kita kembali? Masalah teknikal. Tak apa, itu biasa. Biasa itu Cik Ashraf. Pun, kita ambil. Sebagai stres yang positif. Okay. Tadi Cik Ashraf sedang sentuh tentang faktor persekitaran fizikal. Tadi kita di situ tadi. Saya boleh yang seterusnya? Okay, ya, boleh. Okay. Seterusnya adalah interaksi sosial. Mungkin kita dalam dekat rumah tu ada konflik hubungan antara suami dengan isteri, mak dengan anak. So mungkin keadaan masa tu tak berapa nak baik. So benda ni akan mengganggu kita ataupun memberi tekanan dekat kita. Sebab macam mana kita nak handle dari segi hubungan sosial dengan sama ada orang-orang di rumah kita ataupun kawan-kawan di tempat kerja, sekolah maupun dekat tempat-tempat luar lah. So kat sini kita tengok lah
hubungan konflik antara kita dengan orang lain ni memang mempengaruhi tekanan kepada kita, akan memberi tekanan lah kepada kita. Mungkin tidak hormat antara satu sama lain, mungkin cikgu akan rasa tertekan bila dia tengah mengajar mengajar atas talian ni, tiba-tiba ada pelajar yang duk bercakap, duk bersembang-sembang masa tengah kelas sedang berlangsung tu. Tu cikgu akan rasa tertekan, betul tak? And then dia akan menyebabkan student-student lain pun yang dengar benda tu menjadi tertekan sebab dia orang tak boleh nak fokus apa yang cikgu sampaikan. Selalu tu jadi tu, Encik Ashraf. Faham, biasa. Tiba-tiba lagi kalau buat kelas go gemik kan, dengan ada yang murid ni mungkin dia tak pandai nak nak tutup dia punya mic, macam-macam bunyi. So macam itulah yang seterusnya adalah dari segi organisasi. Mungkin dekat sekolah cikgu buat peraturan baru macam ni, so para pelajar rasa macam alah benda ni susah ni nak ikut, kenapa kena buat macam ni. So benda tu akan jadi tekanan. Ataupun para cikgu mungkin rasa macam contoh bila pengetua ataupun guru besar bagi arahan baru, bagi tugasan baru, peraturan baru, so rasa macam kenapa kena buat macam ni, kenapa sebelum ni okey, sekarang tak okey. So benda ni akan jadi tekanan lah dekat kita. Kalau macam ibu bapa yang dekat rumah tu, boleh macam rumah boleh dikategorikan sebagai organisasi jugalah. So macam bila ibu bapa ni bagi peraturan baru kepada anak-anak, contohnya pukul 7 je mesti dah dekat rumah, pukul 7 mesti dah settle benda ni. So benda ni mungkin baru pada anak-anak, so dia akan jadi tekanan pada diorang untuk sebelum mereka cuba ataupun dapat untuk biasakan benda tu. So yang seterusnya adalah peristiwa penting. Peristiwa penting ni macam kematian, penceraian, kenaikan pangkat. Kenapa kenaikan pangkat ni boleh menyebabkan kita jadi stres? Macam saya kata tadilah, bila kita semakin tinggi jawatan yang kita pegang, semakin tinggi jawatan yang kita ada, beban kerja tu akan bertambah, tanggungjawab kita tu akan berubah. So benda ni akan menjadi tekanan dekat kita. Okay. So yang seterusnya adalah halangan harian, kesesakan lalu lintas, kerosakan mekanikal dan juga teknikal. Mungkin di rumah mak-mak akan rasa macam kelas PDPR ni macam alah susahnya nak keluar, nak keluar sekejap pun tak boleh sebab ada PDPR. Kan, bila anak sekolah, bila anak pergi ke sekolah secara fizikal tu, mak-mak boleh pergi ke pasar ke, boleh pergi ke shopping mall ke, kan. So bila bila anak kena attend kelas ni secara kata apa, atas talian ni, memang mak-mak tak boleh nak bergerak lah sebab nanti mungkin anak nak minta tolong, nak onkan benda ni, nak buatkan benda tu, kan. So benda tu macam mak tu kena sentiasa ada, so mak pun jadi nak buat kerja lain pun tak boleh. So benda ni akan jadi stres lah dekat mak sebab benda tu duk hari-hari benda tu terjadi. Ini yang paling besar ni, Cik Ashraf. Kita ada soalan tu. Okay. Nampaknya ada yang bertanya tu. Dia kata, Assalamualaikum. Saya nak tanya pendapat. Dalam keadaan belajar secara maya, saya sebagai parents ada bagi anak saya extra tuition dan mengaji pada waktu malam. Pada pendapat Encik, saya ibu yang memaksa atau menjadikan anak saya stres ke? Okay. Macam mana, Cik Ashraf? Waalaikumsalam. Terima kasih kepada soal Encik Muhammad Ridwan ni lah. Okay, kalau biasanya ke, para pelajar ataupun anak-anak kita ni, kita dah attend ataupun dia dah mengikuti kelas secara atas talian pada waktu siang. Maksudnya kelas yang formal lah, dia belajar dekat yang sekolah kebangsaan ni. Kemudian malam ni kita nak tambah dengan tuition ataupun kelas mengaji. Benda ni sebenarnya bukanlah satu keadaan yang memaksa. Cumanya macam mana kita nak handle benda tu, kita nak bahagikan masa untuk anak tu, sempat tak dia nak buat kerja lain, sempat tak dia nak orang kata nak berehat sekejap. Mungkin daripada pukul 1 sampai daripada pagi sampai petang tu dia dah attend kelas untuk SK, lepas tu petang kelas sekolah agama contohnya kan. Lepas tu petang pukul 5-6 kelas mengaji, pukul 8 dah start tuition sampai pukul 10. So bila masa anak tu nak berehat ataupun bila masa anak tu nak melakukan aktiviti riadah ataupun aktiviti sosial, so benda tu kita kena tengok. Kalau rasa macam anak tu boleh adapt, anak tu tak ada pernah komplain apa-apa, mungkin benda tu benda yang okay bagi dia. Tapi kalau anak rasa macam
kita kena tengoklah behavior anak tu, tingkah laku anak tu. Kalau dia rasa macam bila kita nak kata nak start kelas mengaji, nak nak start tuition pada waktu malam tu, dia merungut. Dia kata macam dia nak buat benda lain tapi tak sempat. So benda tu kita kena tengoklah. Mungkin sebagai ibu bapa, mungkin kita boleh ubah tuition tu pada satu ahad sahaja ke. So petang ke malam tu dia ada aktiviti riadah dia ataupun aktiviti sosial dia yang lain. So kat situ kita kena consider lah, kita tak, kita macam kalau kata nak bagi tuition kelas mengaji tu bukanlah satu keadaan maksa, tapi kita tengok benda tu menekan tak dia, ada tak ruang untuk dia berehat ataupun lakukan aktiviti lain. So kat situ kita kena consider jugalah. Jadi kita kena lihat kemampuan anak tersebut lah ya, Cik, yeah. Cik Ashraf. Ya, yeah, betul. Sebab anak-anak pun dia walaupun contoh oleh lima beradik kan, kadang setiap anak tu dia berbeza. Mungkin anak yang sulung tu dia tak apa, dia memang minat dan dia boleh cope. Tapi anak kedua ni mungkin dia tak boleh. Jadi ibu bapa kena lihat kemampuan anak tersebut lah. Okay, baik. Lagi satu saya nak tambah, untuk ibu bapa kena selalu tengok anak tu sebenarnya bila kita daripada pagi, petang, lepas tu sambung ke malam kita nak bagi kelas atas talian ataupun secara fizikal ni, kita kena tengok juga sebab bila kita bagi macam tu, kadang-kadang kalau kita nak tahu fokus anak-anak ni, dia tak lama sangat tau. So bila kita bagi kelas yang berterusan macam tu, mungkin akan rehat pada waktu 7 sampai ke 8 untuk kuliah maghrib, untuk solat maghrib dan juga kuliah maghrib ke apa kan, mungkin waktu makan malam. Tapi kita tengok malam tu agak-agak dia boleh fokus tak lagi. Kalau tak boleh, mungkin dia akan mengantuk ke, ataupun bila kita buka kan laptop depan dia tapi mata dia tempat lain ke, maksudnya fokus dia dah tak ada. So sebagai parents kena tengok benda tu, mungkin boleh tukar waktu lain. Sebab kita rasa macam rugi juga kalau kita bagi dia join kelas tuition tapi dia tak fokus kan. So benda tu macam merugi kan. So kena tengok lah. Sebab fokus kanak-kanak ni taklah terlalu lama macam kita dewasa. Even kita dewasa pun saya rasa tak terlalu lama untuk kita fokus pada satu benda tu. Betul. Okay. Tambah-tambah so, dalam apa? Bersemaya adalah dalam apa? Alam maya ni lagilah kita sukar nak fokus lama-lama menghadap telefon ataupun laptop tu. Sebab mata kita akan memang secara saintifiknya memang akan letih bila kita tengok skrin ni. So dekat sini kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita ada model kelegaan tekanan. Okey. Kat sini saya bagi satu contoh tangki air yang dekat bawah dia ada paip, yang kat atas tu kita tengok air. Okey. Sekarang ni cuba tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu dan juga adik-adik, cuba bayangkan kita punya ataupun faktor-faktor stres yang saya bagi tahu tadi tu sebagai air. Boleh tak? Boleh dapat tak? Okey, contohnya macam bayangkan cuba bayangkan. Contohlah adik-adik nak buat tugasan, tiba-tiba tak ada elektrik. Lepas tu mungkin adik-beradik lain buat bising. So benda tu akan jadi tekanan. So tekanan tu adalah air kepada air yang terisi dari dalam tangki ni. Boleh dapat? Okay, so bila lagi makin banyak, makin banyak kita mengisi air tu ataupun makin banyak tekanan yang kita simpan dalam tu tanpa kita membuka paip tu untuk kita keluarkan air tu, so benda ni akan menyebabkan kita menjadi satu keadaan yang kita rasa kita dah tak boleh handle dah dengan stres kita tu, ataupun kalau untuk orang dewasa kita akan cakap sampai satu masa kita akan burn out. Okay, so benda itu yang kita tak nak. Sebab tu kalau boleh kita kena sentiasa cari masa ataupun cuba cari jalan untuk kita buka paip tu supaya air yang terisi tu keluar. Maksudnya air yang masuk tu sama banyak dengan air yang keluar. Okay, dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, contohnya kalau paras air tu tahap yang rendah, so maksudnya kita punya tekanan tu adalah rendah lah. So dia tak memberi satu beban ataupun kesan psikologikal yang teruk pada diri kita. Sebab kita dah pandai nak keluarkan kan. Daripada kita tutup paip tu tapi kita isi. Lama-lama penuh dan kita jadi akan ada satu situasi di mana kita panggil mental breakdown. So kita dah tak boleh nak adapt dah. Tu yang kita kadang-kadang tu sampai satu masa kita duk berfikir untuk buat sesuatu di luar kebiasaan ataupun di luar norma masyarakat. Macam itulah.
Okay, Cik Ashraf, tadi saya tengok satu soalan daripada Muhammad Danish Irfan bin Firdaus. Dia cakap, Assalamualaikum Cik Ashraf, saya Muhammad Danish Irfan bin Muhammad Firdaus dari SK Taman Tun Aminah, Johor Bahru. Saya ingin bertanya, adakah depres juga adalah tergolong dalam sejenis stres? Okay, dia macam ni. Actually, kalau kata stres dengan depres tu ataupun kemurungan, dia satu keadaan yang berbeza. Tapi stres ni boleh mempengaruhi kita untuk menjadi depressed ataupun menjadi kemurungan. Sebab macam ni lah saya kata, bila kita terima tekanan, terima-terima tanpa kita cuba cari jalan penyelesaian ataupun kita keluarkan tekanan yang ada dalam pemikiran kita ataupun dalam kepala kita ni, so benda ni boleh lead ataupun boleh mendorong kita ke arah kemurungan tu. Sebab kita tak cari jalan untuk selesaikan. So sebab tu saya kata stres ni jangan ambil mudah, jangan kita rasa benda ni macam biasa. Saya stres je, kenapa saya nak perlu dapatkan rawatan, kenapa saya nak perlu bantuan daripada orang lain. So benda tu adalah salah. So kat sini kita kena tengok betapa kuatnya pengaruh stres ni yang boleh mempengaruhi keadaan mental yang lain ataupun penyakit-penyakit mental yang lain dan juga penyakit-penyakit fizikal yang lain. So, saya lihat Cik Ashraf di live kita juga, Cik Ashraf dah ada ramai yang mula bertanya tentang bagaimana cara nak buka pipe tu. Sebab ramai dah bertanya dia, macam mana kita nak riliskan. Sebab ada satu soalan ni saya nampak daripada Puan Nur Fadilah Mahmat Taib. Dia cakap biasanya kanak-kanak energy level dia too high, dia kata. And they need to release the energy. How to deal with this current pandemic situation? Sebab saya lihat juga soalan ni berkait dengan soalan di bawah tu. Tentang ada mungkin murid lah yang bertanya. Dia kata kalau dulu waktu kita tak ada pandemik, kita boleh pergi sekolah dan sebagainya. Bila stres, kita boleh pergi main basikal, kita boleh main bola dan sebagainya. Jadi dia cakap macam mana nak buat ni. Dia tak tahu macam mana nak kurang ketekanan sebab dia stres, kerja sekolah banyak. Macam mana tu? Okay, mungkin Puan Nur Fadilah ni seorang ibu kot kan. Okay, macam mana kita nak tengok lah bila anak-anak tu dia punya energy dia dah tahap yang tinggi. So macam mana dia nak lepaskan benda tu? Dia tak semestinya kita nak lepaskan tekanan tu kena buat aktiviti kat luar. Kat dalam rumah pun kita boleh buat. Dia banyak aktiviti yang kita boleh buat. Contohnya kita boleh buat indoor games, permainan dalam rumah, ataupun kita boleh buat macam sebagai ibu dengan bapa, mungkin boleh buat macam role play, macam berlakon ataupun macam maksudnya sebagai ibu ataupun bapa, bila kita kata role play tu, dia sebagai seorang perantara untuk macam mana kita nak ajar dia selesaikan masalah ataupun macam mana dia nak atasi tekanan dia, nak luahkan. Mungkin sebagai ibu dia boleh tanya, okay, adik ada masalah apa, kenapa adik jadi macam ni, kenapa adik rasa susah nak belajar, kenapa adik tak nak belajar. So as a parents kena buat benda tu. Maksudnya tak semestinya nak lepaskan tekanan tu kena buat aktiviti luar, main bola. Sebab sekarang ni memang kita tak menggalakkan aktiviti kat luar kan. So dekat dalam pun sebenarnya banyak sangat aktiviti. Macam saya kata tadi lah, kita boleh buat indoor games. Lepas tu mungkin kita boleh buat macam satu sesi menonton televisyen sama-sama, movie sama-sama, movie kartun. So benda tu adalah salah satu selingan untuk kita mengurangkan tekanan dia. Sebab kita tak boleh bagi beban yang berterusan, sebab nanti dia akan sampai satu level dia dah jadi mental breakdown, dia dah jadi burn out. So benda ni kita susah nak atasi. So dari semasa ke semasa, macam ibu dah perasan benda tu, kita boleh cuba buat aktiviti-aktiviti yang dekat dalam rumah tu. Sebab faham sekarang nak bawa anak pergi shopping mall, pergi tempat-tempat permainan memang tak boleh. Itu memang tak dinafikan lah, tapi kita boleh cuba aktiviti alternatif dekat dalam rumah. Harap jelas lah kepada yang bertanya tadi. Mungkin ada lagi soalan, saya nampak macam ni pun saya macam tertarik soalan dia. Okey, tanya daripada Siti Sapia. Anak saya sejak PDPR selera makan dia bertambah, adakah itu stres? Okey, macam kat sini saya tak ada masukkan lah kata dari segi. Ni pun saya risau. Sebab actually kalau mengikut kajian memang stres ni dia akan meningkatkan hormon, kita kata hormon stres lah. So hormon stres ni dia menyebabkan kita punya
selera makan tu bertambah, kita jadi macam kurang bersemangat. So kalau nak kata selera anak tu bertambah tu sebabkan tekanan tu, boleh jadi. Dan boleh jadi juga mungkin kita punya masakan tu sedap, so anak tu berjadi tambah kan selera dia tu. So kena tengok lah, kalau kata macam anak tu selera bertambah tapi banyak diam, kurang nak bersosial, so kat situ mungkin kita nampak dia lebih kepada tekanan. Kalau mungkin kalau kita tengok dia punya aktiviti sosial dia tu, hubungan dia dengan orang lain okay, dia happy, tapi waktu makan selera dia bertambah, mungkinlah kita punya masakan tu sedap ke kan, so menarik perhatian dia untuk makan lebih. Tapi itu memang mungkin juga tu. Memang terbukti secara scientifically-nya stres ni boleh menyebabkan hormon, I mean stres ni boleh meningkatkan selera makan juga. Okay. Sebenarnya ramai yang bertanya tu Cik Ashraf di bahagian live chat kita. Saya ada satu soalan ni, saya lihat juga ni yang bertanya berkenaan dengan stres. Dia kata Puteri Sofia Auni binti Nur Azman, dia bertanya, dia kata kalau kita hilangkan stres, tengok phone lagi bertambah stres ataupun tidak? Maksudnya dia kalau maksudnya tidak boleh nak keluar dan sebagainya, kita ambil pilihan mungkin kita tengok phone untuk kita layan cerita, mungkin cerita-cerita ke tengok dekat YouTube punya video dan sebagainya. Adakah itu salah satu cara untuk kurangkan stres ataupun mungkin menambah lagi stres atau bagaimana? Kalau macam saya, kalau untuk sesi terapi, saya suka nasihatkan saya punya klien lah ataupun pesakit, kalau kata stres, saya akan cuba bagi tahu kat mereka elakkan untuk berada dalam situasi screen time. Maksudnya elakkan menggunakan gadget. Sebab bila kita menggunakan gadget, contohnya macam laptop, tab ataupun handphone, dia akan menjadi menyebabkan kita punya mata tu jadi macam terlalu terang sangat pencahayaan dia tu. So dia akan jadi lagi stres benda tu sebenarnya. Pada saya, kalau secara personally, saya tak suggest lah untuk tengok handphone ke ataupun YouTube ke dekat tab ke ataupun laptop. Kalau boleh kita kena keluar daripada situasi tu. Mungkin boleh buat aktiviti ya? Adik-adik mungkin boleh buat aktiviti lah, contohnya macam mewarna ke ataupun main games lain-lain ke ataupun mungkin boleh main mainan dengan adik-beradik lain, macam tu. Maksudnya cuba elakkan menggunakan apa-apa yang berunsurkan screen lah, macam gadget-gadget tu. Okay, harapnya yang bertanya tadi jelas lah. Sebab mungkin bila kita rasa dengan menonton cerita kan, kita tengok video dekat YouTube tu mungkin boleh kurangkan stres. Tapi mungkin mata kita tu dia masih stres lagi. Mata kita tak rehat sebenarnya. Kalau adik apa yang tadi tanya, kalau kata nak menggunakan handphone tu boleh, tapi untuk dengar lagu je. Maksudnya bukan menonton. Untuk mendengar lagu. Lagu yang tenang-tenang, kita suggest kalau stres ni kita suka bagi lagu-lagu yang tenang lah, lagu-lagu yang relax. So benda tu boleh, tapi bukan untuk menonton. So macam tu. Harapnya okay, menjawab lah. Okay, semoga menjawab lah Puteri Sofia Auni tadi yang bertanya. Okay. Next. Okay, kat sini kita tengoklah macam mana gambar rajah keluk tindak balas tekanan. Kita boleh tengok kat sini macam mana kita punya prestasi dengan tekanan yang kita alami tu mempengaruhi kita punya emosi kita tu. So kat sini kalau kita tengok dari segi gambar rajah ni, okay, bila kita punya prestasi ataupun kemampuan diri kita tu sama level ataupun selari dengan tekanan yang ada, kita akan berada di comfort zone ataupun zone yang selesa. So kita tak rasa benda tu macam stres sangat sebab kita rasa benda ni kita boleh hadapi, kita boleh handle, kita boleh kawal. So bila kita punya prestasi tu ataupun kemampuan kita ni di tahap yang rendah tapi stress level tu pada tahap yang tinggi, dia akan menampakkan kita punya keluk tu akan menjadi lagi ke bawah. So dia akan jadi stress, distress kepada kita ataupun stress yang negatif kepada kita. So
kesan dia dari segi emosi ataupun psikologikal tu, kita akan jadi letih, kita akan jadi lesu. Lepas tu mungkin kita dah tak boleh nak berfikir apa. So benda ni akan mempengaruhi. Sebab tu kita punya prestasi, macam saya kata tadi, kita punya kemampuan tu kita kena tengok. Kalau kita rasa kita tak boleh nak capai benda tu, jangan letak harapan yang terlalu tinggi. Jangan rasa kita nak buat benda tu sorang-sorang. Tak boleh. Sebab kita tahu kemampuan diri kita. Kita je yang tahu kemampuan diri kita macam mana. Kan? Okay, jelas eh? Okay, tanda awal penyakit mental. Kat sini kita boleh tengok lah ibu-ibu, cikgu-cikgu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Tanda-tanda awal yang kita kata anak ni ada masalah dari segi emosi, dari segi psychological. Bila kita kata penyakit mental ni, bukannya, maaflah kalau saya kata gila, bukan macam tu. So bila kata penyakit mental ni, mungkin lebih kepada emosi, psychological kita, dari segi macam keinginan kita, semangat kita, benda-benda macam tu lah. So antaranya kita boleh tengok perubahan tingkah laku yang ketara. Contohnya macam mungkin ibu bapa perasan anak ni sebelum ni aktif, banyak bercakap, suka bergaul dengan orang. Tiba-tiba sekarang ni sejak PDPR ni banyak menyendiri, suka duduk dalam bilik. Tak suka nak bila kita tanya pun cakap sepatah-sepatah. So kat sini kita dah boleh tengok dah tingkah laku dia tu berbeza. Kat sini ibu bapa kena take action, cuba tanya dekat dia ada apa masalah, ada benda nak cerita ke. So kat sini kita kena tengok lah. And then cepat marah dan bertindak agresif. Bila kita tanya sikit, terus nak marah, terus nak berlenting, kan? Sebelum ni okey je, bila kita tanya cool je, dia boleh jawab je. Even kita lawyer apa, kita bergurau pun dia macam okey je, layan je. Tapi sekarang ni bila kita gurau sikit, terus marah, terus melenting. So kat sini kita dah boleh nampak. And then dia mempunyai idea, pemikiran atau bercakap tentang bunuh diri. Contohnya kalau kata anak kita ataupun student kita ataupun ibu bapa sendiri pernah ada rasa ataupun berfikir untuk nak bunuh diri ataupun rasa macam nak mencederakan diri. Kat sini kita dah tengok yang mereka ni mungkin ada masalah lah dari segi emosi dan juga psikologikal. And then ketidakupayaan untuk menangani masalah dan melakukan aktiviti seharian. Kita dah jadi tak berminat nak lakukan aktiviti. Contohnya cikgu cakap, cikgu WhatsApp dekat student, okay esok pukul 9 kita akan mulakan kelas ini, semua pelajar kena prepare benda ni. Tapi bila kita ada rasa macam ketidakupayaan untuk menangani masalah, melakukan aktiviti tu, kita dah jadi tak bersemangat. So kita takkan join benda tu. Macam ibu bapa ataupun cikgu-cikgu rasa mungkin malaslah nak kerja hari ni sebab ada krisis dekat tempat kerja, ada krisis dengan orang tertentu. So kita akan jadi macam menjadi tak selesa untuk buat benda tu. So kita akan elak. And then keresahan yang teruk ataupun kita panggil anxiety lah. Anxiety, kita pergi mana-mana kita rasa macam berdebar-debar, kita rasa macam susah nak bernafas. And then kemurungan yang berpanjangan, suka duduk dalam bilik, tak suka nak bercakap dengan orang, suka menyendiri, suka buat hal sendiri. Kat sini kita kena perhatikan juga dari semasa ke semasa. And then perubahan yang ketara dalam tabiat pemakanan dan tidur. Tadi macam ada seorang ibu tu tanya, kata anak ni sejak PDPR ni suka selera makan bertambah. Kat sini kena tengok, macam saya kata tadi, cuba tengok tingkah laku dia yang lain. Kalau rasa macam tingkah laku dia yang lain tu pun berubah, mungkin dia sedang mengalami stres. Tapi kalau kata dia bertambah selera makan, tapi benda lain tu tak ada masalah lah, tak ada masalah apa-apa, mungkinlah kita punya pemakanan, kita punya masakan dia tu lain daripada yang lain. Mungkin sekarang masakan ibu tu dah improve, so anak jadi berselera, kan? Betul tak? Ataupun hari-hari betul. Mak tu masak masakan kegemaran dia, so dia akan jadi berselera lah. And then perubahan personality yang ketara. Mungkin sebelum ni dia jenis yang banyak cakap, tapi sekarang ni dia banyak diam. Kat situ kita boleh nampak yang dia ni ada masalah emosi ataupun psychological. And then penyalahgunaan dadah ataupun alkohol. Kadang-kadang ada setengah orang bila dia rasa dia stres, dia rasa dia tak boleh nak handle benda tu, dia akan ambil benda-benda ni lah. So kat situ kita kena sentiasa monitor, kena sentiasa tengok. Especially ibu bapa kena tengok anak-anak ada tak possibility untuk mereka mengambil benda ni. So kena tengok lah selalu.
Okay, next. Cik Ashraf, saya nak mencelah sikit Cik Ashraf. Boleh. Tadi Cik Ashraf ada sebut tentang kita bila kita stres ni, salah satunya mungkin kita kita rasa lemau, kita rasa tak larat ataupun tak ada semangat nak bekerja kan, nak ikut PDPR, nak buat rutin harian kita. Jadi macam mana kita nak bezakan antara malas dengan kita sebenarnya tengah tengah depression ataupun kita stres tadi? Okay. Adakah sebenarnya kita malas ni ataupun kita sebenarnya dah masuk fasa depres ni? Macam mana nak beza antara dua tu? Okay, bagus soalan ni sebab kita biasa kadang-kadang ibu bapa lah, ibu bapa ataupun cikgu, kadang-kadang bila kita tengok anak tu tak nak buat kerja, tak nak bangun tak nak bangun daripada tidur untuk pergi sekolah, kita kata anak dia ni malas, anak dia ni macam tak minat belajar. Tapi kita kena tengok tingkah laku dia yang lain, ada tak dia dari segi perubahan dia tu, dari segi tingkah laku tu, ada tak kita nampak perubahan tu? So kalau contohnya dia jadi macam malas nak belajar, dia tak minat nak belajar, tapi tingkah laku lain pun berubah jadi seorang yang pendiam, kemungkinan besar dia ada masalah emosi ataupun psikologikal tu. Saya tak nak cakap penyakit mental sebab bila saya cakap penyakit mental, nanti orang punya judgement ataupun orang punya persepsi, kita akan cakap penyakit gila kan. So benda tu kalau boleh saya tak nak sebut. So saya akan cakap masalah emosi ataupun psikologikal. Sebab saya lihat kan Cik Ashraf di live chat kita, ada beberapa penonton dia bertanya tentang mungkin dia kurang jelas perbezaan antara stres, depres dengan apa, burnout. Tiga benda tu. Sebab saya nampak soalannya berkait, banyak kali juga bertanya tentang depression tadi. Okay, so saya cuba bezakan dari sudut yang umum lah. Okay, stres ni dia lebih kepada macam pada keadaan kita pada masa tu, macam mana kita nak handle benda tu. Mungkin kita rasa macam benda ni macam susah, so benda tu adalah stres. Tapi mungkin macam bila kita berada dalam situasi stres, pada waktu kita nak join PDPR tu, kita rasa benda tu je yang susah bagi kita untuk kita hadapi. Tapi benda-benda lain kita okey. Maksudnya kita tak ada masalah dari segi sosial, kita tak ada masalah nak buat benda lain. Itu mungkin kita ada stres saja. Sebab mungkin PDPR ni dari segi lain dia tak okey, dia punya mungkin tulisan dekat dalam slide tu tak berapa clear. So benda tu jadi stres dekat dia lah. Okey. Depressed pula, depressed ni dia lebih kepada orang kata masalah mental yang agak teruk juga, sebab dia akan mempengaruhi kita punya minat, kita punya kebolehan untuk uruskan diri, semua tu akan terganggu. Mungkin bila kita depressed ni, kita mandi tak nak, makan tak nak, berjumpa dengan orang pun tak nak. So benda ni boleh dikategorikan sebagai depressed lah, salah satu orang kata contoh-contoh umum kita ni depressed. Tapi kalau kalau kata burnout pula, burnout ni dia dia lebih sesuai kita berikan ataupun kita kata untuk mereka yang bekerja je. So kalau macam burnout ni macam kita akan jadi macam malas nak kerja, kita jadi macam tak minat nak buat kerja tu pun, satu kerja tu pun kita akan lengah-lengahkan, kita akan jadi macam apa, suka menangguh benda-benda tu. So itu adalah salah satu contoh burnout. Kalau depressed tadi tu, dia lebih kepada macam kita nak urus diri pun dah kata terganggu, nak makan tak selera. Tapi burnout pun ada juga simptom-simptom macam depression tu. Cuma depression ni dia lebih teruk lah, macam kita nak bergaul dengan orang pun dah tak suka. Kita lebih suka macam menyendiri macam tu. Okay, jelas. Harap jelas lah. Itu saya bagi secara gambaran secara umum je lah. Okay, sebenarnya kan kita dekat sini ada lagi soalan, sebenarnya saya nampak macam ada yang 2-3 yang lebih kurang sama daripada Aisyah Yahya. Katanya adakah stres berkait rapat dengan masalah tidur? Dia dapat tidur sehingga 3 hingga 4 pagi walhal seharian penat menguruskan pelbagai urusan. Itu yang pertama. Lepas tu ada juga daripada Karishah Syamina pun dia cakap, saya ada kurang tumpuan untuk belajar sampai tak tidur malam. Adakah itu stres? Okay, kat sini untuk dua-dua soalan ni saya rasa macam relatable lah lebih kurang. Bila kita kata tak cukup tidur tu, kita kena tengok kita punya tidur sebelum kita tidur tu, adakah kita mengambil makanan yang terlalu berat, adakah kita banyak sangat berfikir,
Kadang-kadang bila kita terlalu banyak berfikir, kita pejam mata tapi fikiran kita tu duk melayang, kita fikir benda esok, esok nak buat apa, esok nak pergi mana. So benda tu akan menyebabkan kita tak boleh nak tidur. So kita punya, orang kata, kita punya otak tu duk bekerja je sebab nak berfikir benda-benda yang kita plan ataupun esok punya program tu. So benda tu akan mengganggu juga tidur lah. Kalau kata macam tadi tak cukup tidur tu memang akan menyebabkan stres, tapi kita kena tahu kita tak cukup tidur tu sebab apa. Kita akan jadi stres bila tak cukup tidur. Okey tak? Kita akan jadi stres bila kita tak cukup tidur, tapi kita kena tengok kita tak cukup tidur tu, tak boleh tidur ataupun kita tidur lewat malam tu sebab apa? Kita banyak fikir ke, kita banyak mengambil makanan yang terlalu berat ke, makanan yang tinggi gula ke? Kat situ kita kena tengok. Ataupun mungkin kita tak boleh tidur sebab jantung kita berdebar-debar. So kena tengoklah benda tu. Kalau jantung kita berdebar-debar, mungkin kita ada masalah mental yang lain. Mungkin kita akan rasa anxiety, macam tu. So kita kena tengoklah. Banyak-banyak kemungkinan kalau kata tak boleh tidur tu sebab apa. Tapi tak cukup tidur tu memang akan menyebabkan tekanan pada kita. Cik Ashraf, kalau tadi tak cukup tidur kan, kalau terlebih tidur pun macam mana? Terlebih tidur ni, dia nak kata memberi tekanan tu, saya tak pastilah. Tapi pada saya, terlebih tidur tu dia akan mengganggulah kita punya sistem badan tu. Sebab bila kita terlebih tidur, kita cenderung untuk menjadi malas nak melakukan aktiviti yang sepatutnya kita buat. Bila kita dah terlebih tidur, kita bangun tu kita jadi macam lemau je, macam tu. So dia akan mengganggulah kita punya aktiviti seharian tu, kita punya semangat tu jadi tak ada. Dia akan terganggu. Tapi kalau kata tidur pun yang berlebihan akan menyebabkan tekanan, saya tak pastilah. Mungkin saya perlukan lebih pembacaan berkaitan untuk benda tu. Okey, tanda dan gejala. Saya rasa macam saya kena pergi laju sikit kot. Okey, simptom awal yang ini kita kena tengoklah. Dia dari segi fizikal. Macam saya kata tadi, stres ni akan mempengaruhi kita punya fizikal, emosi, kognitif, kita punya pemikiran ataupun minda kita dan juga tingkah laku kita. Okey, dari segi fizikal, tanda-tanda awal yang kita boleh tengok yang kita ni stres, kita akan rasa mual, kita akan rasa sakit perut, kita akan berpeluh tiba-tiba walaupun tak buat aktiviti fizikal. Degupan jantung pantas, walaupun kita duduk saja jantung dudak-dudak laju. Lepas tu kita suka tidur. And then mulut kering, kabur penglihatan. Kadang-kadang kita tengok dekat, tengah tengok screen, kita tengah tengok, kita tengah join PDPR tapi mata kita duduk kabur nak tengok slide cikgu tu kan. So dekat situ mungkin menunjukkan kita ni adalah dalam situasi stres. So itu dari segi fizikal lah. So dari segi emosi pula, kita akan rasa bimbang, kita akan rasa takut, kita akan menafikan, kita rasa macam kita rasa kita stres tapi kita rasa kita okey. Macam maksudnya macam kita ni, kita dapat tahu yang kita ni ada stres symptom tu tapi kita macam tak naklah dapat rawatan, tak naklah cerita dengan orang. So itu adalah penafian. And then murung. Kita lebih suka duduk seorang-seorang, kita berdiam diri, kita tak suka nak bercakap dengan orang, kita suka memendam. And then duka cita, kita cepat rasa sedih, kita bila orang cakap ni kita terasa lah cepat sangat. Orang gurau sikit kita dah terasa. And then cepat rasa touching kan? Cepat touching, orang kata apa, cepat sentap kan, macam tu. And then rasa tidak berdaya, macam bangun tidur tu malas je, macam tu. Malas lah nak pergi sekolah, malas lah nak join PDPR. And then cepat marah, kita cakap sikit nak melenting. And then rasa kosong dan sedih. And then dari segi kognitif ataupun kita punya pemikiran ataupun minda kita, kita akan jadi cepat keliru. Kita cakap macam ni, iya ke macam tu. Tadi aku rasa aku buat macam ni, kenapa kena buat macam tu? So kita dah jadi confused. Confusion tu memang akan nampak bila kita dah, kita punya kognitif tu dah terganggu. And then kita akan jadi kurang tumpuan. Okay, bila adik-adik tengah PDPR, dia rasa dia stres. Cikgu-cikgu duk tanya macam-macam, cikgu bagi tugasan macam-macam. Lepas tu dia punya tumpuan pun dah jadi lost. So benda tu akan jadi stres dekat dia. Ataupun bila dia stres ni, dia punya tumpuan, dia tengah stres tapi kita duk bercakap-cakap dengan dia, dia dah tak bagi tumpuan dah dekat kita. Mungkin dia tengok lah. Dia on camera tapi mata dia tengok je dekat kita yang tengah bercakap ni. Tapi sebenarnya dia punya, orang kata, pemikiran tu dah melayang-layang, dah ke tempat lain.
So maksudnya dia dah tak ada tumpuan, and then kurang ingatan. Kita cakap hari ni, petang dia dah lupa. Atau kita cakap hari ni cikgu bagi tugasan yang macam ni, besok cikgu tanya, dia dah lupa, dia tak buat. So kat situ kita kena, kita boleh tengok lah. And then dari segi tingkah laku, dia suka mengasingkan diri, cepat curiga, mungkin lah ada ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang jealous dengan suami ataupun isteri dia. Mungkin ayah balik, apa, suami balik lambat sikit, abang pergi mana tadi, kenapa macam ni, kenapa macam tu. So kita dah ada perasaan curiga tu. So kat situ kita dah nampak sebenarnya kita dalam situasi stres. And then perubahan dalam pemakanan, cara tidur, interaksi, terlalu ceria ataupun berdiam. Mungkin sebelum ni dia pendiam, tapi dia jadi seorang yang ceria, ataupun dia seorang yang ceria, tiba-tiba dia jadi seorang pendiam. So kat situ kita tengok mungkin dia dalam situasi stres. And then berkelakuan berbeza-beza, tak sama macam dulu. Suka menyalahkan orang lain. Sebenarnya dia yang salah, tapi dia kaitkan dengan orang lain. Macam tu. So kat situ, itu adalah simptom-simptom awal yang kita boleh tengok. Okay, seterusnya adalah simptom-simptom yang kita perlukan rawatan. Kalau kata ini antara simptom-simptom yang teruklah, bila kita rasa kita ada benda ni, ataupun ibu bapa ataupun cikgu perasan dekat anak kita ataupun murid-murid kita ada tanda-tanda ni, cepat-cepat kita suggest ataupun bawa mereka ni pergi jumpa doktor ataupun pegawai psikologi untuk kita dapatkan bantuan. So dari segi fizikal ni, sakit dada. Bila orang stres, dia akan cenderung untuk sakit dada, susah nak bernafas, nafas dia laju. Lepas tu rasa macam tak cukup air, cepat nak pitam, tekanan darah dia tinggi. Lepas tu rasa macam lesu, tak bermaya, macam hypo, macam orang tak cukup gula. So kat sini kita boleh nampak dari segi fizikal itu dah berubah. So memang perlukan dapat rawatan segera, especially bila dia ada sakit dada ataupun suka bernafas. Yang ini memang kita kena bawa dia cepat-cepat lah. Perlukan rawatan segera. Ini dari segi emosi, panic attack, dia akan jadi takut, dia tak boleh dah nak buat apa-apa. Orang ajak keluar, dia jadi macam takut, dia akan menangis, meraung. So anxiety attack ni pula, dia macam gelisah, dia risau sangat. Risau yang berlebihan, bimbang yang berlebihan. Benda tu tak berlaku, tak ada pun, tak wujud pun, tapi dia takut sangat. So kat situ dia ada anxiety attack. Ataupun fobia. Fobia ni macam contohnya dia pernah, kita kata fobia ni macam dia takut benda yang sesuatu dia pernah alami lah. Contohnya Macam mana? Fobia dengan air, takut lemas. Masa kecil tu dia pernah ada sejarah lemas. Tiba-tiba bila dia tengok air yang laju, dia jadi fobia macam tu. So perlukan rawatan lah. Dari segi kognitif, terlalu peka dengan perubahan, hyper alertness. Benda ni kecil je, benda simple je, tapi dia rasa benda ni macam satu isu yang besar. Maksudnya terlalu peka dengan benda tu. And then dia kekeliruan pemikiran. Maksudnya bila kita cakap macam tu, dia dah macam tak boleh terima. Dia dah, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Hari tu macam ni. Kenapa sekarang macam ni? So dia dah jadi keliru dah sangat. Dia dah macam dah tak boleh nak, kata tak boleh nak adapt dengan benda yang orang cakap tu. And then serabut fikiran. Bila kita cakap, bila kita bagi tahu dia sesuatu, dia kata, kau diamlah, aku tengah serabut ni. So benda ni macam nampakkan dia dah orang kata dah tahap yang perlukan rawatan. And then suka mengecam orang. Bila kawan-kawan datang, dia boleh lupa. Siapa ni? Siapa tu? Sampai macam tu pun ada tahap stres yang perlukan rawatan tu. And then dari segi tingkah laku, marah yang tidak terkawal. Bila kita cakap sikit, dia melenting yang teruk sangat sampai orang kata apa, sampai satu keadaan dia rasa macam nak pukul orang, nak tengking orang. Lepas tu berubah dari segi bercakap. Sebelum ni cakap lembut je, tiba-tiba sekarang ni nak cakap kasar je. And then sedih yang tidak terkawal, terlalu aktif ataupun berlaku kasar. Dia ada sifat agresif untuk mencederakan orang lain, diri dia ataupun benda-benda lain. So yang rawatan, orang kata simptom-simptom yang perlukan rawatan ni, kalau nampak, kalau kita perasan, cepat-cepat kita bantu dia, sama ada anak kita, anak murid kita atau diri kita sendiri dapatkan rawatan. Okay, next. Okay, saringan minda sihat. Saya tak pasti penonton-penonton dalam ni pernah tengok tak ataupun pernah tahu tak saringan minda sihat ni macam mana. Kalau kita dekat KKM, kita biasa menggunakan depression, anxiety, stress scale ataupun kita panggil DAS. Kalau orang cakap DAS, oh, so benda ni lah. Benda ni, kita akan menilai tahap keterukan kita punya stres, kita punya kebimbangan,
dan kita punya tahap kemurungan tu dekat level mana. So bila kita dah buat ujian ni, Cikgu Zam boleh next tak? Okay, soalan saringan Mira Sehat ni dia ada 21 soalan. So kita akan tengok lah dalam setiap soalan tu kita punya jawapan tu sama ada sangat kerap ke, tidak pernah ke, kadang-kadang ke ataupun terlalu kerap. So dekat situ kita akan bulatkan jawapan kita. Tapi kita kena tengok keadaan kita dalam masa seminggu ni. Kita tak boleh jawab soalan ni tapi berdasarkan keadaan setahun lepas ataupun benda yang belum berlaku. Tak boleh. Kita kena tengok keadaan kita dalam masa seminggu ni macam mana. Baru kita jawab. Contohnya dalam seminggu ni kita kata saya sedar mulut saya sentiasa kering macam tu. So dalam seminggu ni tengok mulut kita selalu tak kering. Bibir kita selalu tak kering. Kalau kita kata kerap, tandalah dekat kerap. And then kita akan tandakan jawapan kita ni ataupun kita akan pindahkan jawapan kita ni ke satu scoring sheet. Cikgu Zam next. Okay, dekat sini kita akan pindahkan jawapan yang kita tanda tadi tu mengikut soalan. And then kita akan jumlahkan kita punya jawapan tu dan kita akan tengoklah dekat bahagian skor saringan ni. Contohnya bila kita jawab, okay, untuk table yang stress tu kita dah bahagi dah soalan satu ni, soalan untuk stress ni soalan nombor berapa, berapa, berapa. And then kita akan jumlahkan je dekat ujung. Lepas tu kita akan tengoklah contohnya stress. Kita bila kita jawab kita dah tambah stress kita dekat level 7. So kita tengoklah dekat dekat score tu stress bila dekat 7 kita punya level tu dekat tahap apa. Contohnya normal. So kita akan tandalah dekat jawapan tu tahap normal. Lepas tu kita kena tengok kita punya anxiety tu dia punya jumlah berapa. Kita akan tengok dekat scoring tu and then kita akan tengok dia punya level dia apa, sederhana ke, teruk ke ataupun sangat teruk. So dekat sini saya nak bagi tahu, saya cadangkan ibu bapa ataupun semua orang termasuk para pelajar cuba jawab soalan ni at least setahun sekali. Tapi lagi bagus kalau kita buat dua kali setahun. Maksudnya setiap 6 bulan kita buat sekali, 6 bulan lagi kita buat lagi sekali. So kita boleh tengok status keadaan mental kita tu dekat level mana. So dekat sinilah kalau kita kata kita nampak kita punya tahap stres kita tu dekat level sederhana, teruk ataupun sangat teruk, kita perlukan rawatan sebenarnya. Okay. Agak-agak jelas tak untuk soalan tu, untuk saringan tu? Rasanya okay. Jelas rasanya. Jelas kan? So, ramai tak sabar nak tahu teknik macam mana nak kurangkan stres tu. Okay, tadi macam mana cara terbaik? Ada yang tanya macam mana cara nak buka paip tu kan? So cara nak buka paip tu adalah kita menggunakan teknik pengurusan stres. So teknik pengurusan stres ni kita boleh tengok lah, kita ada beberapa jalan sebenarnya tapi jalan mana yang kita nak ikut. Okay, so saya akan bagi cara orang kata teknik-teknik pengurusan stres yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan dan juga adik-adik boleh buat kalau kita rasa kita ada simptom-simptom stres tu. Tapi kalau kita tak ada stres pun tapi kita nak buat benda ni, kita nak aplikasikan diri kita, tak ada masalah. Sebab benda ni kita dah, kalau kita dah apply benda ni, bila kita sampai satu masa kita ada tekanan tu, kita dah boleh handle dah. Dah tak ada masalah lah bagi kita. So yang pertama adalah mengawal marah secara berkesan. Contohnya bila kita dalam situasi marah, kita rasa macam tak selesa dengan orang tu, kita rasa serabut, cuba berhenti. Beri ruang kepada diri sendiri untuk berfikir pasal keadaan tu. Betul tak aku buat benda ni? Betul tak tindakan kita ni? So kalau kita rasa macam kita tak okay, kita cuba berhenti daripada situasi tu and then kita bertenang. Bertenang daripada situasi marah tu. And then kita tinggalkan tempat tu. Contohnya sekarang ni kita adik-adik tengah bergaduh dengan adik-adik lain. So sebab adik tu mengacau dia nak attend PDPR kan. So cuba adik-adik student ni bangun daripada tempat tu, pergi duduk kat bilik sekejap ke, pergi dekat dapur sekejap, bagi keadaan tu orang kata stable balik, baru continue balik PDPR tu. Maksudnya kita kena berhenti daripada situasi tu. Kita tak boleh duduk sambil tu marah-marah-marah, lawan-lawan mulut, tak boleh. So kita kena keluar daripada situasi tu. And then berfikir. Bila kita dah fikir benda ni betul ke, tak betul ke, apa yang perlu kita buat, baru kita bertindak. Macam tadilah saya kata, kalau kita rasa kita dah fikir benda ni betul ke tindakan kita, perlu ke kita stay kat sini. Kalau kita stay terus kat sini, pergaduhan ni akan jadi lagi panjang. So bila kita rasa macam benda tu tak bagus,
So kita punya tindakan, kita kena keluar daripada situasi tu, contoh. And then pengurusan masa. Okay, pengurusan masa ni adalah penting. Contohnya bila cikgu-cikgu bagi tugasan dekat anak-anak murid ataupun tuan-tuan dan puan-puan dapat tugasan di tempat kerja, macam mana kita nak uruskan masa kita, macam mana kita nak aturkan benda tu mengikut keutamaan. Contohnya masa ni cikgu bagi tugasan, okay, cikgu kata dalam masa seminggu mesti hantar dekat sekolah tugasan ni. So murid-murid kena pandai cari masa untuk selesaikan kerja tu dalam masa seminggu. Jangan buat benda tu last minute. Bila kita buat last minute, kita akan jadi tertekan sangat sebab kita tak cukup masa nak buat benda tu. Dengan kadang-kadang kita nak buat benda tu, mungkin kita tak tahu jawapan dia macam mana. Masa tu lah baru sibuk nak buat, masa tu lah baru adik nak kacau. So benda ni akan mengganggu sebab kita tak pandai nak uruskan masa dengan baik. Sepatutnya bila dapat tugasan, kalau kita rasa banyak, first kita kena bahagikan ikut keutamaan. Subjek mana yang kena hantar dulu, subjek mana yang lebih penting. Tapi saya rasa semua subjek penting. Cuma saya rasa macam mana yang lebih terdekat masa deadline dia tu. So kita kena susun, baru kita aturkan. Kena buat dulu. Kita kena orang kata bahagikan tugas tu secara sistematik lah. Sama juga kalau kita kat tempat kerja, cikgu-cikgu ataupun ibu bapa yang bekerja. Bila kita dapat tugasan, kita kena settlekan proposal, paperwork semua tu. Macam mana kita nak bahagikan masa? Sebab biasanya benda-benda macam yang ada deadline ni akan buat kita jadi stres. Betul tak? Betul. So kat situ lah macam mana kita nak handle benda tu. And then Cik Ashraf, macam mana pula dengan contohnya seorang ibu di rumah kan? Dia juga bekerja. Pada masa sama dia juga kena menguruskan rumah tangga. Nak siapkan makan, minum, breakfast segalanya dengan nak kena uruskan. Mungkin ada anak yang masih kecil, bayi lagi. Dan pada masa sama ada 7 anak yang nak PDPR. Dengan dia pun nak kena hantar kerja ni. Bos tu hantar kerja sebab dia bekerja daripada rumah. Jadi untuk golongan yang sebegini, macam mana dia nak cope dengan tekanan tadi? Macam mana dia nak uruskan? Okay, untuk ibu bapa yang sedang bekerja and dia ada anak lain untuk diuruskan, dia ada anak-anak yang perlu attend PDPR ni. So pertama sekali dia kena bahagikan. Okay, pagi ni dia kena uruskan, contohnya kalau dia ada baby, okay, uruskan baby dulu, barang-barang keperluan baby dulu. Okay, dengan makanan, maybe sarapan dulu ke apa, settlekan dulu. Lepas tu pukul 9 sampai 12, dia bahagikan masa dia untuk spend time dengan anak-anak yang join PDPR. Okay, sebab pagi tadi dia dah settlekan breakfast, so benda tu dah tak kacau lah. And then sekarang ni masa free dia join PDPR dengan anak-anak, ataupun masa PDPR anak-anak tu dia boleh buat aktiviti macam mengemas rumah ataupun masak untuk tengah hari. So benda tu kita kena orang kata bahagikan. Cuba selit-selit masa untuk dia buat benda tu. Tak boleh macam mungkin saya rasa kalau time PDPR, saya tak pastilah kalau time PDPR ibu bapa attend sekali ke atau macam mana. So kalau kata tak perlu attend sekali, mungkin ibu boleh cuba cari kerja yang perlu yang boleh diselesaikan pada masa anak tengah PDPR tu. Okay. Sebab and untuk then, PDPR, Cik Ashraf, untuk makluman Cik Ashraf lah, kalau PDPR melibatkan murid tahap 1, mungkin ibu bapa perlu ada bersama lah. Sebab contoh murid tahun 1 kan, dia nak tekan mute, nak tekan buka kamera, mungkin dia tak reti. Tapi biasanya kalau tahap 1, dia dah 2-3 kali dah tahu, lama-lama dia dah pandai dah sendiri. Mungkin betul. Permulaan tu mungkin agak sukar lah, memerlukan pengawasan daripada parent. Lepas tu saya sambung sikit lah tadi. Mungkin waktu petang pukul 2 sampai 5 tu mungkin anak-anak dah tak ada PDPR dah, semua sesi pagi contohnya. So waktu 2 sampai 5 tu ibu boleh cuba selesaikan tugasan dia pula. Maksudnya pagi tu mungkin anak tu nak pakai laptop, so dia tak boleh nak buat kerja waktu pagi tu. So anak petang tak ada kerja, tak ada PDPR, dia boleh selesaikan waktu tu. And then waktu malam tu pula mungkin dia boleh bahagikan masa untuk bersosial ataupun bersantai dengan anak-anak. And then kalau anak tu dah tidur, mungkin dia boleh sambung balik kerja dia ke, macam tu. Maksudnya dia kena pandai selit-selit masa untuk buat aktiviti yang ataupun tugasan yang dia rasa perlu dulu buat waktu anak dia tengah PDPR tu, macam tu.
Jadi Cik Ashraf agak rasa-rasanya kalau lah ibu tu kan dia tak sempat nak masak lauk yang canggih-canggih kan. Harapnya anak-anak, suami dapat faham dan terima seadanya. Betul. Sebab bila ibu-ibu ni memang ibu-ibu sangat multitasking. Jadi kalau dia nak bagi at least anak-anak dan suami dapat makan, dia campak je apa yang mudah. Jadi janganlah si suami dengan anak-anak cakap, ini je hari ni. Ha, janganlah cakap macam tu. Sangat sedih nanti ibunya. Betul-betul. Sebab tu dari segi komunikasi tu kena orang kata kena tengok lah. Sebab macam seorang ibu ni yang bekerja, especially yang bekerja lah, mungkin dia perlu jadi seorang yang multitasking. So pada masa tu mungkin bila kita jadi seorang yang multitasker ataupun multitasking punya orang ni, orang kata dia punya kualiti kerja untuk satu benda tu akan kurang. Bila kita buat satu kerja dalam satu masa, kualiti kerja tu akan menjadi kurang. Kita tak akan jadi perfect sangat sebab kita buat macam-macam kerja dalam satu masa. So dekat situ mungkin sebagai suami, sebagai anak kena fahamlah situasi ibu tu macam mana. Kalau ibu tu suri rumah, mungkin dia banyak masa untuk dia buat kerja rumah, banyak masa untuk masak masakan yang sedap-sedap kan. So konsep memahami tu kena adalah dalam diri setiap orang. Ya, ada yang komen tu Cik Ashraf. Ada yang kata, dia kata ada cadangan lah daripada Encik Ahmad Afiq ni. Dia kata nak jimat masa tak payah buat breakfast, buat brunch terus. Dia kata breakfast tu sambung dengan lunch, sekali masak je dia kata. Ada juga yang cakap macam tu. Pada saya cadangan tu macam mana? Sebenarnya kalau kita tahu, breakfast ni adalah satu waktu makan yang sangat penting. Kita perlu ambil breakfast. Walau macam mana pun breakfast tu perlu diambil waktu pagi tu, dalam masa dia tu. So kalau boleh kita tak boleh skip. Kalau kata nak terus skip sampai ke waktu lunch tu, dia dah jadi sistem makan yang tak teratur lah. So kita takut nanti dia akan memudaratkan anak tu. Mungkin anak tu akan jadi lapar sangat, jadi hypo. Sebab dia last makan mungkin pukul 7 malam semalam. Lepas tu next punya waktu makan tengah hari esok. So waktu tu panjang, mungkin dia akan jadi hypo, lemau. So dia punya fokus tu takkan ada. So that's why kita cakap breakfast tu sangat penting, tak boleh skip. Saya rasa Encik Ashraf maksud dia tadi mungkin breakfast tu dah masak yang berat kot. Mungkin waktu buat breakfast tu mungkin ibu tu dah masak yang berat. Jadi breakfast makan benda yang sama, lunch pun makan benda yang sama. Agaknya begitulah maksud dia tadi. Kalau macam tu okeylah, saya setujulah pendapat tu. Cumanya orang kata isi rumah tu okey ke nak makan makanan yang sama pagi, petang, mungkin malam pun akan makan benda yang sama kan. So kat situlah kita akan tengok. Pada saya macam benda tu okey untuk kita menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos. Okey, saya ada tertarik dengan satu soalan ni. Pada Aisyah Yahya. Okey, mungkin ramai nak tahu bagaimana nak dapatkan saringan DAS di jabatan, di bahagian ataupun jabatan mana? Terima kasih. Okey, sekarang ni terima kasih Cik Aisyah. Sebenarnya dekat kalau kita Google je saringan DAS, sebenarnya banyak sangat ujian-ujian DAS yang dah ada secara online ni. Maksudnya bila kita jawab soalan-soalan DAS tu terus dapat scoring dia. Kita punya interpretasi scoring tu dah ada dah. So kalau mungkin macam tuan-tuan dan puan-puan ataupun cikgu-cikgu ataupun adik-adik nak test kita punya tahap kesihatan mental tu macam mana, nak buat saringan, kita boleh je type dekat Google, type ujian saringan DAS, nanti akan kat situ banyak sangat laman web yang menyediakan perkhidmatan ujian secara atas talian tu. Ataupun adik-adik boleh buat ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke klinik ataupun hospital kerajaan untuk kita buat saringan secara fizikal lah. Maksudnya bukan fizikal pada badan kita, maksudnya secara bertulis. Okey, sebenarnya kan Cik Ashraf, kalau macam di sekolah pun sebenarnya anak-anak murid ni macam boleh dapatkan daripada guru bimbingan kaunseling. Maksudnya dia boleh pergi jumpa cikgu kaunseling untuk semak dia punya saringan minda sihat. Macam sekarang ni KPM dia ada buat saringan minda sihat terutama untuk murid tahun 5 dan tahun 6. Yang ni lah maksudnya macam saya sendiri selaku guru bimbingan kaunseling akan buat pada bulan 7 ni untuk murid tahun 5 dan tahun 6.
Maksudnya macam kalau cikgu-cikgu pun nak tahu pun boleh rujuk kepada guru bimbingan kaunseling di sekolah masing-masing lah. Pada saya satu orang kata satu kelebihan lah bila bila ada guru bimbingan dan kaunseling ni ataupun kita panggil GBK dekat sekolah ni, sebab cikgu-cikgu student sangat dekat tau dengan orang kata kesihatan mental ni. So mereka nak dapatkan bantuan tu sangat senang. Ataupun kalau kata kita nak minta bantuan daripada guru kaunsel, guru bimbingan dan kaunseling tu untuk cari sumber ataupun cari jalan macam mana dia nak dapatkan rawatan. So pada saya satu kelebihan lah sebab cikgu guru bimbingan dan kaunseling ni boleh bantu. So satu kelebihan bila dia ada di sekolah tu. Okay, boleh kita sambung eh? Okay. Masa pun dah berlambat sangat. Okay, next. Okay. Belajar untuk menjadi tegas, be assertive. Kalau tuan-tuan dan perempuan, adik-adik pernah dengar, kita kata be assertive. Apa maksud be assertive tu? Be assertive tu bukan menjadi tegas tu macam garang, macam ayah marah anak. Bukan, bukan macam tu. Be assertive tu maksudnya kita menyatakan kita punya kemampuan tapi ataupun kita menolak sesuatu arahan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya dari segi komunikasi kita tu kena betul. Contohnya bila cikgu bagi tugasan, kita faham dekat sekolah kita banyak subjek kan. So cikgu subjek Bahasa Melayu bagi tugasan macam ni. Cikgu matematik bagi tugasan lagi. Dalam seminggu tu banyak sangat tugasan. So untuk para pelajar, bila kita kata jadi tegas ataupun be assertive tu, cara dia macam ni. Mungkin para pelajar boleh cakap dengan cikgu tu ataupun contact cikgu tu, WhatsApp cikgu tu ke ataupun call cikgu tu, cakap cikgu saya minta maaf, saya tak dapat nak selesaikan nak hantar tugasan cikgu ni untuk tarikh sekian-sekian sebab saya masih belum menyiapkan tugasan yang subjek lain lagi. Boleh tak saya minta cikgu panjangkan tempoh tugasan ni, tempoh penghantaran tugasan ni. So macam tu cara dia. The way kita communicate, the way kita menyatakan kita punya kata kemampuan ataupun apa yang cakap, ketidakbolehan kita menyelesaikan benda tu, kena cara yang betul. Bila kita cakap macam tu, saya rasa bila anak murid mesej cikgu tu, cakap cikgu boleh tak cikgu panjangkan tarikh penghantaran ni sebab kami banyak lagi tugasan yang selesaikan, mungkin cikgu boleh panjangkan tempoh atau boleh mungkin cikgu boleh kurangkan sikit tugasan tu. Saya rasa cikgu-cikgu taklah sekejam sangat kan nak kata tak boleh. Betul. Mesti kena buat, mesti kena hantar waktu tu juga. Saya nak hari tu juga. Betul. Saya percaya cikgu-cikgu taklah macam tu kan. So dekat sinilah saya kata bila kita communicate dengan cara yang baik, saya percaya cikgu tu akan berlembut hati, cikgu pun bermurah hati untuk memanjangkan tempoh ataupun deadline tugasan tu. Tapi kalau cakap cikgu saya tak bolehlah nak hantar banyak sangat tugasan cikgu lain bagi. Sebagai cikgu yang menerima, orang kata menerima mesej tu, mesti dia rasa macam dia ni dah kenapa sampai cakap macam ni kan, macam tak ada adab ke ataupun kita kata macam kasar sangat. So cikgu tu akan macam, cikgu tu akan trigger dia, akan jadi lagi marah tau, macam tak boleh, saya nak juga tarikh ni, tak kisah apa jadi pun, macam tu. So itulah pentingnya komunikasi yang baik tu untuk kita menyatakan kita punya kemampuan tu. And then saya setuju dengan Cik Ashraf. Yeah, saya sangat setuju sebab okay. Pada saya, saya yakin semua guru-guru di Malaysia ni memang kita ada timbal rasa yang sangat tinggi. Biasanya kalau betul. Murid tu bagi tahu dia ada masalah pun cikgu dah okey, tak apa cikgu aku tolong. Yeah. Tapi yang kita risau ni kadang-kadang bila murid menjadikan alasan untuk dia langsung tak buat. Itu yang kita risau kadang-kadang. Tapi sekiranya murid-murid memang betul ada masalah, cikgu memang tidak akan sekejam itu. Biar lambat janji siap. Saya memang percaya cikgu-cikgu kat Malaysia ni tak ada yang macam tu. Kalau kita berlembut cara kita memohon sesuatu benda tu, cikgu-cikgu pun akan berlembut hati untuk orang kata menerima ataupun orang kata apa, memanjangkan tempoh-tempoh tugasan tu kan. So tu sebab saya kata pentingnya komunikasi tu. And then mengamalkan teknik relaksasi. Okay, kalau dekat hospital kita ataupun klinik-klinik kesihatan, kita akan buat teknik relaksasi bila seseorang tu kata dia stres ataupun doktor diagnose dia mengalami stres, anxiety ataupun kemurungan, kita akan buat teknik relaksasi. Kita akan perkenalkan dia dekat dia dengan teknik relaksasi. Teknik relaksasinya adalah teknik yang kita gunakan untuk mengurangkan tekanan yang dia ada ataupun emosi-emosi negatif yang dia tengah ada ataupun pemikiran-pemikiran negatif yang dia ada masa tu. So
teknik relaksasi ni dia terdiri daripada macam deep breathing, teknik-teknik pernafasan dalaman, teknik regangan otot dan juga teknik imajinasi ataupun kita panggil imaginary teknik. Tapi dia ada banyak lagi macam yoga, meditasi, tapi kita dekat lebih menekankan tiga benda yang basic ni lah. Deep breathing, imaginary teknik dengan progressive muscular relaxation ataupun relaksasi otot tu. So benda ni memang kita akan aplikasikan kepada sesiapa sahaja yang datang dekat kita untuk mengurangkan tekanan, dan benda ni memang terbukti dapat mengurangkan tekanan ataupun stres, sedih, murung semua tu kalau dia betul-betul fokus dengan teknik yang kita baik kita jalankan tu. Tapi untuk kata nak mencerita lebih lanjut pasal teknik relaksasi, mungkin nanti kalau Cikgu Zam ada plan nak buat slot-slot lain, so mungkin kita boleh masukkan teknik relaksasi saja and kita boleh buat demonstrasi sekali. Dia lebih nampak kalau kita buat demonstrasi. Menarik tu Cik Ashraf. Sebab kalau kata nak cerita pasal teknik relaksasi ni dia agak panjang. Panjang. Dia mungkin boleh jadikan satu slot untuk teknik relaksasi je. Okay Cik Ashraf, saya rasa macam ada satu soalan. Saya nampak macam tertarik. Okay. Cakap saya daripada Fatur Rahman, saya biasanya selepas anak habis PPR, saya akan mengajak anak saya join sekali mencucuk tanam seperti siram pokok. Adakah itu satu cara untuk mengelakkan stres berlaku selepas belajar? Ya. Kalau macam kami dalam konsep terapi ni, dia kita panggil horticulture terapi ke macam mana, dia ada satu terapi yang menggunakan media macam bercucuk tanam, berkebun. Itu salah satu medium terapi untuk mengurangkan tekanan, kemurungan, kesedihan. Sebab dari segi aktiviti-aktiviti macam tu, dia memang dapat mengurangkan tekanan. Sebab bila kita tengok view hijau-hijau, kita tengok bila kita buat aktiviti bercucuk tanam, berkebun tu, kita akan dapat fresh air. So benda ni memang membantu sangat-sangat untuk orang yang ada tekanan tu. Sebab kita dah mengadap laptop ataupun handphone untuk tempoh berjam-jam kan. Sampai satu masa tu kita keluar sekejap kat rumah, kita tengok orang kata view yang hijau-hijau, pokok-pokok hijau. So kita akan jadi lebih tenang, lebih relax. And kita punya orang kata mata kita tu, penglihatan kita tu akan jadi lebih segar. Dia tak rasa macam mengantuk sangat, tak ada rasa macam kuyu je mata tu, macam tu. Harap boleh menjawab lah. Maksudnya itu salah satu aktiviti yang sangat bagus yang Encik jalankan lah untuk anak. Sangat bagus. Dan mungkin parents lain pun boleh buat juga kepada anak-anak. Sebab tadi kata kalau nak buat aktiviti luar tu tak dapat kan. Nak berbasikal semua tak dapat. So salah satu aktiviti dia macam tu lah. Bercucuk tanam. Macam saya kata, tak semestinya kena luar daripada kawasan rumah tu untuk kita buat benda tu. Dekat dalam rumah tu pun boleh. And then yang seterusnya adalah pelarasan pemakanan ataupun kita kata dietary adjustment. Sebab diet yang seimbang ni membekalkan nutrien dan tenaga yang diperlukan oleh badan bagi membantu dalam menangani stres. Dan kepelbagaian dalam diet yang seimbang dapat memastikan badan kita dapat semua nutrien yang diperlukan. So bila kita makan makanan yang cukup, makan makanan yang seimbang, possibility ataupun kebarangkalian untuk kita mendapat stres tu dapat dikurangkan. Boleh. Ni kalau kita stres, kita duduk makan junk food, makan keropok, makan benda-benda manis, benda-benda yang manis sangat. So benda tu macam orang kata bukan macam tak berapa seimbang, and benda tu tak membantu sangat untuk menormalkan paras stres tu ataupun paras tekanan tu. Okay, seterusnya. Okay, Cik Ashraf, kadang-kadang kita ada dengar juga orang kata bila kita stres, kita digalakkan ambil coklat. Kononnya coklat tu boleh apa memberikan kita soothing effect. Jadi benda tu mitos ke ataupun benda tu fakta sebenarnya? Menurut pembacaan saya, memang benda tu memang membantulah sebenarnya untuk mengurangkan stres. Tapi kita kena consider juga level of sugar tu ataupun sugar level dalam coklat. Tu macam mana. Sebab dia memang kalau ikut pembacaan saya, coklat tu dapat mengurangkan, orang kata menurunkan hormon-hormon stres tu. Tapi kita kena consider level sugar tu dalam coklat tu.
Jangan kita main ambil, okay. Oh, saya makan coklat ni nak hilangkan stres, tapi dia tak tahu paras gula dia tinggi macam mana. Ha, besok nanti dia pergi cek gula terlalu tinggi. Ha. Masalah juga tu. Ya, betul. Okey, yang seterusnya adalah sistem sokongan. Okey, kat sini sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada masalah stres, kemurungan, rasa sedih, rasa macam tak boleh nak handle dengan perasaan sendiri. Cuba dapatkan pertolongan ataupun sokongan daripada orang-orang yang tuan-tuan dan puan-puan percaya ataupun yang rapat lah. Contohnya macam isteri boleh dapatkan bantuan sokongan daripada suami untuk ceritakan dan meluahkan segala emosi-emosi yang dia tengah alami, dia yang tengah belenggu pemikiran dia tu. So kalau macam contohnya macam para pelajar, kalau rasa macam stres, tak boleh nak handle dengan sistem pembelajaran sekarang, mungkin boleh jumpa cikgu kaunseling ataupun guru kelas ataupun ibu bapa untuk luahkan apa benda yang tersirat ataupun terbuku dalam hati tu. Sebab memang terbukti kalau kita meluahkan pada seseorang tentang apa yang kita alami sekarang tu, pada masa itu, memang dia dapat menurunkan tahap stres kita tu ataupun emosi-emosi negatif kita tu, kita akan rasa lega sangat sebab kita dah luahkan. Walaupun orang tu tak bantu pun masalah kita tu, tapi dia hanya mendengar. Sebab saya percaya ramai orang bukan nak orang lain tu cari jalan penyelesaian untuk dia, tapi dia hanya nak kan someone to talk ataupun a shoulder to cry, macam tu lah. So dia perlukan someone yang untuk dia luah je. Sampai saya pernah dapat satu seseorang ni lah, dia kata, Encik, saya cuma nak Encik dengar je masalah saya, tapi tak perlu buat apa-apa. So saya dengar lah, bila dia dengar, dia cakap dia lega sebab dia dah luahkan benda tu. So kat situ kita tengok sistem sokongan ataupun apa orang kata, bantuan psikologikal daripada orang lain, yang orang yang kita rapat, yang orang yang kita sayang tu, memang sangat-sangat membantu. Okay. Jangan kita pendam, elakkan memendam. Sebab bila kita memendam, macam kita back pada kita punya tangki stres tadi tu, dia akan lagi berat sampai satu masa kita stres, kita murung. Maaf saya cakap, kita akan ada perasaan untuk mencederakan diri sendiri, kita akan ada perasaan untuk membunuh diri, macam tu. So benda-benda macam tu kita kena elak. So kalau boleh kita kena cari orang kata sokongan daripada orang lain. Jangan kita pendam. Sebab bila kita pendam, dia akan memberatkan lagi kita punya emosi tu. And then aktiviti ekspresif. Aktiviti ekspresif ni kalau kita rasa kita tak boleh nak meluahkan dekat orang, mungkin kita rasa macam, okay, kalau saya luahkan dekat ni, nanti dia cerita dekat orang ni masalah aku. So bila kita ada trust issue pada orang lain, kita boleh meluah secara menulis ataupun lukisan. Maksudnya kita ambil satu buku, kita buatkan dia diary. So setiap apa emosi yang kita lalui, kita alami tu, kita cerita dekat buku tu. Kita cerita panjang-panjang secara penulisan, and then kita simpan. Dia sama konsep macam kita meluahkan pada orang. Bezanya dia tak ada orang kata two-way communication tu, tak adalah. Kita cuma menulis macam tu. Tapi benda tu memang keluar daripada kita punya pemikiran tu. So kita akan rasa lega. Ataupun kita akan lukis. Contohnya kita marah dekat orang tu, kita buat lukis lah. Orang kata pemandangan yang nampak macam tengah marah, macam tu. So kita luahkan dari segi lukisan tu. Mungkin cikgu-cikgu boleh nampak. Kalau kita, saya rasa cikgu, macam cikgu Zam mungkin expert kot kalau tengok murid punya lukisan. Kalau contohnya warna merah, dia banyak warna merah, warna oranye, warna kuning, tu maksudnya apa? Mungkin dia tengah marah, betul tak? So kat situ kita boleh tengok, kalau banyak macam biru, hijau, so maksudnya dia tengah relax, dia happy, macam tu. So kita boleh tengok lah. And then yang terakhir, yang ini yang sangat penting. Kalau kita rasa kita dah banyak sangat kata teknik-teknik yang kita dah cuba tapi tak membantu, ataupun kita rasa simptom-simptom kita tu sentiasa ada ataupun dah hilang tiba-tiba datang balik, kita perlu dapatkan bantuan psikososial dan juga rawatan daripada pihak-pihak yang pakar lah. Contohnya boleh pergi ke hospital, klinik kesihatan, ataupun boleh jumpa ke pegawai psikologi, ataupun murid-murid boleh jumpa ke cikgu kaunseling. And then cikgu kaunseling tu boleh suggest untuk jumpa ke mana-mana medium lah, macam tu.
So kena dapatkan bantuan dan rawatan. Jangan ada sifat denial. Denial tu maksudnya menidakkan benda tu. Contohnya kita tahu kita stres, kita sedih, kita tengah murung. Tapi kita cakap dengan orang lain, saya okey, saya okey, saya tak perlukan bantuan. So benda tu tak nak ada dalam diri kita. Kita kena elakkan. Kita rasa kita dah ada simptom-simptom and then kita buat soal saringan das tadi tu, kita tengok kita punya result tu mungkin teruk ataupun sederhana. Cepat-cepat kita dapatkan rawatan. Jangan biarkan. Sebab dari awal tadi saya kata, stres ni dia akan mempengaruhi kita punya sistem badan juga, kita punya emosi, dan dia akan menyebabkan daripada stres ni boleh lead kepada masalah-masalah mental yang lebih teruk. Contohnya depression, anxiety ataupun yang lebih teruk lah. So mungkin daripada dalam banyak-banyak teknik ni, tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik boleh cubalah beberapa tips yang saya bagi tahu. Ini secara general lah, sebab kalau adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan datang ke hospital ataupun klinik kesihatan jumpa dengan terapi secara kerja, kita banyak lagi kata rawatan ataupun teknik yang kita boleh perkenalkan. Tapi dekat sini saya bagi secara general yang yang semua orang boleh buat. Cuma nak atau tak nak je. And then tak semestinya kita ada tekanan baru kita nak buat. Contohnya macam melukis ataupun tulis diary tadi. Kita rasa kita happy, boleh je kita nak tulis dalam diary. Tak ada masalah, tak semesti kita tengah sedih baru nak tulis. So macam itulah. Harapnya teknik-teknik yang saya bagi ni membantulah sebesedikit, ataupun at least kalau kita rasa bukan kita yang tengah stres, kita boleh bantu orang-orang yang kita nampak mereka tu tengah stres. Saya harap benda ni bermanfaatlah perkongsian saya ni. Mungkin agak laju ke, mungkin saya rasa kalau macam agak laju, nanti boleh PM tepilah kalau nak tanya. Okay. Kalau Cik Ashraf sudah tak sedar, kita sebenarnya dah 1 jam 40 minit hari ni. Kita bersiaran live. Dah lama tu. Saya pun lihat tu, ada dah tanya tu dekat bahagian live chat sijil, bila nak bagi link sijil. Okay, sebab apa ni, perkongsian Cik Ashraf ni sangat penting. Jadi itulah bila saya lihat tadi, saya sampai rasa macam tak boleh nak potong. Sebab nak bagi tumpuan ni kepada macam mana cara terbaik untuk kita, teknik lah untuk menguruskan stres tadi. Jangan risau, link e-sijil kita akan berikan sekejap saja lagi. Jangan risau, sekejap lagi Cikgu Zam akan letakkan di bahagian live chat. Jadi mungkin Cik Ashraf ada lagi ke nak sedikit mungkin ada kesimpulan nak diberikan? Cik Zam boleh next ke? Slide. Next hari. Ada ke? Alright. Okay. Okay. Amalan 10B. Okay. Yang ini yang paling basic lah. Okay. Yang pertama, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada, apa yang kita alami sekarang ni. So kita kena bersyukurlah. Jangan terlalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Kenapa kita macam ni? Kenapa orang tu macam tu? So tak boleh. And then bernafas dengan betul. Macam tadi saya bagi tahu teknik pernafasan dalam. Saya tak boleh nak explain panjang sebab masa tu agak singkat. And then bicara diri, kita kena sentiasa cakap dengan diri kita benda-benda yang positif. Kita kena ada positive self-talk. Kita tak boleh kata, kenapalah saya macam ni, kenapalah saya tak macam orang lain. Kalau boleh kita elakkan percakapan-percakapan yang macam tu. Kita kena, okay, saya boleh jadi macam dia, saya mesti berjaya macam dia, saya boleh atasi masalah ni. Kita kena benda-benda yang positif macam tu. Okay, and then berfikiran positif. Kita tak boleh benda yang belum berlaku tapi kita nak fikir benda-benda tu yang negatif. Tak boleh. Kalau boleh kita elakkan. And then berurut. Okay, kalau kita rasa macam kita stres, sakit lenguh-lenguh bahagian belakang, dekat leher, mungkin in the future kalau orang kata dah keadaan COVID ni dah okay, kita boleh pergi ke spa ke ataupun jumpa tukang-tukang urut untuk kita buat relaxation massage. And then kita bersenam, beriadah, melakukan aktiviti fizikal dapat mengurangkan kita punya tekanan, berkongsi perasaan dengan orang lain, beribadat kita sebagai orang Islam. And saya rasa, saya percaya semua agama pun menekankan beribadat tu adalah satu benda yang sangat penting. And then beriadah, kita boleh buat leisure activity sama ada dekat rumah ataupun dekat luar. Tapi tak semestinya dekat luar je, dekat dalam rumah pun ataupun dekat tepi-tepi rumah pun kita boleh buat aktiviti riadah. And then berehat secukupnya. So next. Okay, ini ada satu kata-kata yang saya selalu pegang lah. Kita mungkin tidak dapat mengawal apa yang sedang berlaku di luar, tapi kita mungkin boleh dapat mengawal apa yang sedang berlaku di dalam diri kita ni. So maksudnya kat luar ni mungkin orang
duk push-push kita. Kita tak boleh nak kawal, tapi kita boleh kawal diri kita secara dalaman macam mana kita nak handle benda tu. So bila orang buat dekat kita, orang kata bagi pressure dekat kita, kita boleh handle. Okay, tak apa. Saya boleh hadapi benda ni. Saya boleh sesuaikan diri dengan benda ni. So macam itulah. So saya rasa itu saja perkongsian saya. Saya harap benda ni dapat membantu sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik. Apa itu stres? Apa itu simptom-simptom? So kalau kita nampak benda tu ada pada diri kita ataupun orang sekeliling kita, kita cuba amalkan ataupun aplikasikan teknik-teknik pengurusan stres yang saya kongsikan tadi. Mungkin terlalu laju, tapi kalau untuk maklumat lanjut mungkin boleh contact saya lah. Ataupun Cikgu Zam sendiri pun, saya rasa Cikgu Zam pun expert kot bab-bab ni. So boleh tanya dekat Cikgu Zam juga. Okay. So itu sajalah perkongsian saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Ashraf kita atas perkongsian yang saya kira begitu padat. Walaupun kita hampir 2 jam bersiaran, saya rasa macam sekejap je benda tu. Ha, saya sampai macam tak boleh nak alih perhatian, kena fokus. Sebab di hujung lah yang paling penting, yang mana kita kena sedar kalau kita ada masalah, kita ada tekanan, kita mesti akui yang kita tertekan dan kita perlu dapatkan rawatan. Kita perlu berusaha untuk menguruskan tekanan tu. Jadi sebagaimana yang Cik Ashraf sebutkan tadi, sedikit kesimpulan yang saya boleh berikan, kita semua ni dalam hidup kita, semua orang ada peranan masing-masing dan diri kita sangat-sangat bernilai. Kalau kita tak cari jalan penyelesaian untuk diri kita, tidak ada orang lain yang boleh bantu kita. Betul tak Cik Ashraf? Betul. Dia lebih kepada diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita rasa macam kesiannya aku macam tak ada ke orang nak tolong aku, kan? Tak ada ke orang nak kesiankan ataupun tolong aku? Jawapannya mungkin tidak. Sebab kalau kita tidak mencari penyelesaian, mungkin sampai bila-bila masalah kita tidak akan selesai. Dan apa yang paling penting pada malam ini, jangan takut untuk menyatakan kita ada masalah. Sebab masalah tekanan ni bukan bermaksud kita gila, tak? Tapi kalau tidak diatasi dengan betul tekanan tadi, kita boleh menjadi gila. Betul tak Cik Ashraf? Jadi okay, untuk makluman semua yang bertanya tentang link e-sijil tadi, sebenarnya Cikgu Zam telah letakkan di bahagian pin message. Jadi boleh klik di situ untuk mengisi maklumat untuk mendapatkan link e-sijil pada malam ini. Okay, jadi saya kira malam ini malam yang sangat bermakna. Cukup banyak sekali tips yang Cik Ashraf nyatakan dan kongsikan pada malam ni. Sekiranya kita rasa okay, selama ni rupanya aku ada tekanan, kan? Jadi kita pilih mana kaedah yang paling bersesuaian dengan diri kita. Jadi dengan cara itu, insyaAllah apa sahaja tekanan yang mendatang dalam hidup kita, kita boleh atasi dengan baik dan kita boleh urus kehidupan kita dengan lebih baik. Terutama sekali kepada ibu, kepada ayah, kepada guru dan juga anak-anak semua. Okay, jadi saya kira kita pun mungkin dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin Cikgu Zam ada sedikit kata-kata, Cikgu Zam? Okay, kata-kata daripada saya untuk anak-anak, terutama anak-anak tamadhan 3 ataupun yang mana yang menonton, bolehlah rujuk kepada guru bimbingan kaunseling kerana mereka antara yang terdekat dengan anda dan mereka boleh membantu anda sekiranya anda menghadapi tekanan ataupun apa-apa masalah yang berkaitan dengan diri, PDPR. Maksudnya anda boleh rujuk kepada guru bimbingan kaunseling kerana mereka memang sentiasa ada dengan anda. Jangan malu-malu. Bila cikgu minta sharing, kita berkongsi. Bila cikgu minta ceritakan masalah, boleh ceritakan masalah. Okay. Saya rasa nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ashraf sebab kerana sudi bersama kita hari ini. Dalam kali ikut jangkaannya sejam, tapi hampir 2 jam kita sehingga saya rasa macam banyak soalan yang tak dapat jawab. Okay. Saya rasa itu je untuk saya. Saya serahkan kepada Ustaz Sharifah. Okey, baiklah. Okey, saya kira itu sebagai penutup lah kata-kata Cikgu Zam tadi untuk rancangan kita pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Ashraf kerana sudi untuk berkongsi dengan kita pada malam ini. Jadi saya harap kepada mana-mana individu ataupun mana-mana yang mungkin ada masalah yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini, sayangi diri anda, cari solusi untuk masalah diri anda sendiri dan jangan risau. Anda tidak pelik, anda bukan orang gila. Kita akan sama-sama, betul,
kita, anda bukan orang gila yang ada masalah tekanan, dan kita boleh hadapi sama-sama, insyaAllah. Dan yang pasti setiap kesusahan itu pasti ada kesenangan, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak pada semua penonton yang setia bersama kita pada malam ini sehingga ke saat ini. Jadi saya mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang siaran kita berlangsung. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Bye. Bye. Terima kasih.